الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا، ربنا زدنا علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين، خصوصا في الغزة وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي راحية وفي بلادنا ماليزيا خاصة، وفي كل مكان وفي كل زمان. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang berusaha tuan pengurusi majlis Cikgu Fairuz yang dihormati lagi dikasihi, kedua-dua orang barisan ahli panel yang duduk mengepungi saya, yang sebelah kiri tak payah duduk berkenai dah, kenai belakang dah. Yang belah kanan pun sama naiklah, tak payah duduk berkenai dah, kenai belakang dah. Tapi tak apalah, sebut sekali lagi, kot-kot ada yang nak buat menantu. Tuan muslimin muslimat, yang sebelah kanan Al-Fadil Ustaz Amir Nasrun, abang sulung kepada gandingan adik-beradik ustaz. Ustaz anak orang tak? Alhamdulillah. Al-Fadil Ustaz Amir Nasrun ni, buat orang yang tak tahu lagi sajalah nak perkenai sebelum, seorang pensyarah di Institut Perguruan Batu Dua. Beristeri 3 orang anak. Tuan-tuan, jadi hak sebelah kiri Al-Fadil Ustaz Fawaz Muhammad Jan, terkenal dengan panggilan Ustaz Akhir Zaman. Oh, Ustaz Hari Kiamat. Tuan-tuan, hak ni tak payah doa abang lah, bini berapa, anak berapa. Tuan-tuan, jadi kita bawa datang dua orang ahli panel yang sangat-sangat hebat untuk semata-mata nak bagi, nak timbulkan kesedaran kepada kita bersama ni betapa pentingnya masjid. Tuan-tuan muslimat, masjid yang menjadi tempat bermulanya segala-galanya. Macam mana yang Nabi SAW tunjuk kepada kita apa yang pentingnya masjid ni. Waktu Nabi berhijrah sampai di Yathrib di Madinah, tuan-tuan, apa yang Nabi buat? Nabi bina masjid. Sebelum sampai Madinah, di Quba Nabi singgah, buat masjid juga. Allahu Akbar. Betapa pentingnya masjid dalam peranan masyarakat Islam kita hari ini, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang bila kita tengok, masjid disalahertikan. Dijadikan masjid ini sebagai tempat semayang saja, tempat lain tak singgah dah. Ada orang, tuan-tuan muslimat, dia hanya lalu sekali-sekali saja depan masjid, pagi sekali, petang sekali lalu, singgah dah. Kerana apa? Kerana masjid tu jadi macam musuh dia. Sebab tu kita nak malam ni, insyaAllah mudah-mudahan kita nak bincang beberapa perkara yang mudah-mudahan memberi kesedaran dan menafikan segala pahaman-pahaman salah kita berkenaan dengan masjid. Supaya kita ni rajin sikitlah main masjid, hak tu je. Pasal baru-baru ni kita tengok, kalau kata di masjid surau ni, baru-baru ni di Pondok Gajah Teriak, Allah Ta'ala hantar main beruk sekok masuk dalam surau. Beruk main surau, bukan ada akal. Kita manusia tak berasa nak main surau, gamak teruk pada beruk gila. Hak tu je lah, jangan marah tuan-tuan ni, sungguh. Jadi tuan-tuan muslimat, kita bawa datang dua orang ahli panel ni nak bincangkan beberapa perkara berkenaan dengan kepentingan masjid. Supaya apa? Supaya kita ni timbul kesedaran untuk mengimarahkan rumah Allah, yang Allah Ta'ala sediakan ganjaran yang begitu banyak di dalam rumah dia ni. Tuan-tuan, jadi saya tak maulah memanjangkan bicara, pasal semua pakat duk tunggu ustaz kiri kanan saya ni. Saya sebagai penyendai meja saja. Jadi kita nak teruslah kepada ahli panel kita yang pertama. Bagaimana kita nak tanya cara untuk kita tarik anak-anak qaryah mengimarahkan rumah Allah, masjid-masjid di qaryah masing-masing. Karena kadang-kadang kalau kita tengok yang mai ustaz, mai masjid ni anak qaryah yang sama. Hak tu esok pun dia, lusa pun dia, tulat pun dia. Hak lain-lain waktu buat kenduri mai. Waktu buat kenduri, waktu nak menikah anak ada. Waktu anak nak menikah, seminggu sebelum nikah tu memang muka ada duduk di masjid. Semayang subuh ada, semayang zuhur ada, semayang asar ada. Maksudnya apa? Nak habang kau tu imam, aku pun kaki masjid juga. Seminggu lah.
anak ni ke hilang. Ada jadi lagu tu tuan-tuan muslimat. Macam mana cara tuan-tuan kita nak tarik orang main masjid ni? Nak jadikan orang tu dia tak fikir masjid ni tempat sembahyang. Masjid ni tempat bermula segala-galanya tuan-tuan. Nabi ajar dah tuan-tuan, siasah mula di masjid. Orang susah pun main duduk di masjid, tempat pertemuan, tempat perpisahan. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi patutnya kita ambil manfaat tuan-tuan muslimat. Jadi kita nak pergi kepada Ustaz Fawaz Matjan berkenaan dengan bagaimana cara-cara untuk kita nak tarik anak-anak qaryah ni supaya mereka datang ke masjid, mengimarahkan masjid. Kalau hak muda-muda jadi orang yang hati dia melekat pada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Atau kama qala Nabi sebut 7 golongan yang mendapat naungan arasy di akhirat kelak. Salah satu golongan tu laki-laki, pemuda-pemuda yang hati dia ni melekat pada masjid. Tuan-tuan, kita nak cari orang lagu tu pasal lah ni tuan-tuan. Akhir-akhir ni tuan-tuan kita tengok masjid banyak dibina. Dibina dengan besar, dengan cantik. Masjid banyak terbina. Gah, hebat, besar, berjuta-juta menelan kos. Masjid banyak tapi kita tak bina orang yang nak mai imarah masjid tu. Yang inilah masalah dia. Jadi Al-Fadhil Ustaz, kita nak tanyalah, mudah-mudahan dapat memberi pencerahan sedikit kepada kami. Bagaimana kita nak tarik orang-orang, anak-anak qaryah, tua, muda, semua lapisan, laki, perempuan, untuk mengimarahkan masjid. Kerana banyak sangat tersedia ganjaran pahala yang berjemaahnya, dengan duduk dalam kuliah dan sebagainya, mengeluarkan kita daripada kejahilan bila kita mengaji dan sebagainya. Jadi ada tak cara-cara yang orang panggil boleh menarik minat orang supaya hadir ke masjid selain daripada solat berjemaah dan sebagainya, Ustaz? Al-Fadhil Ustaz, al-Fadhil tafadhal. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Makasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Murtada bin Haji Yusof, moderator kita pada malam ini. Khususnya yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Amir bin Nasrun, pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim. Tengok, insyaAllah batu doa. Khususnya Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid Pinang Tunggal dan seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala. Malam ini malam yang ke-17 daripada bulan Safar 1437 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, sihatan. Sama-sama berada dalam majlis ilmu walaupun jam sekarang menunjukkan hampir pukul 9.40 malam. Patutnya malam ni orang pakat kalut tengok Tuan Anas Mikail. Walaupun ramai orang pakat duk tengok cerita tersebut, ramai orang pakat duk tengok cerita dan rancangan di TV dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita malam ni boleh duduk dalam rumah Allah. Yang mana kita nak sebut dalam bahasa mudah, nikmat yang Allah bagi pada kita malam ni merupakan satu nikmat yang cukup-cukup besar. Sebab apa? Sebab nikmat nak jadi orang baik ni Allah tak bagi pada semua orang. Nikmat untuk menjadi hamba yang soleh ni Allah tak bagi pada semua orang. Dan di antara orang yang terpilih untuk mendapat nikmat yang baik adalah orang yang boleh berada di tempat yang paling baik, di tempat ataupun di kawasan yang paling baik atas muka bumi ini, iaitu masjid. Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, ahabbul biqa ila Allah masajiduha. Tempat ataupun tanah, tempatlah senang terjemah, tempat yang paling Tuhan suka atas muka bumi ni masjid. Ahabbul biqa' ilallah, tempat yang paling Tuhan suka, ahabbu isim tafdil, tempat yang paling Tuhan suka atas muka bumi masjid. Dan tempat yang paling Tuhan marah, tempat yang paling Tuhan meluat, tempat yang paling Tuhan tak suka, pasar.
Jadi bila satu tempat yang paling Tuhan suka, Tuhan akan hantar orang-orang yang dia pilih sahaja untuk berada di tempat yang dia suka. Betul? Tuhan tak bagi semua ni. Tuhan akan pilih orang yang dia berkenan sahaja, orang yang Tuhan suka sahaja, Tuhan pilih untuk berada di tempat yang paling Tuhan suka. Macam kita buat kenduri lah. Kita buat kenduri rumah kita, kita panggil hak orang-orang hak kita kenal, hak berkeli kita tak panggil. Betul? Okey. Kita buat satu-satu majlis tertentu, kita panggil orang yang kita kenal untuk mari, kita panggil orang yang kita suka untuk mari, orang yang kita tak suka kita tak panggil. Hari ini kita berada dalam rumah Allah, maknanya Allah Subhanahu taala jemput kita malam ni berada dalam rumahnya. Jadi bahasa mudah kita sebut, kita yang ada dalam masjid malam ni semuanya insan-insan pilihan. Sebab itu bila kita boleh duduk dalam majlis seumpama ni, duduk dalam tempat yang terbaik seumpama ni, paling kurang sebutlah alhamdulillah. Boleh kena? Nah, syukur pada Tuhan atas nikmat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pakat-pakat duduk dalam masjid, dalam rumah Allah ni, kita minta pakat-pakat niat yang i'tikaf belakang. Siapa tak niat i'tikaf lagi, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah ni dikira sebagai satu ibadah di sisinya insyaAllah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian. Nak tanya dulu boleh tak? Suara saya dengar tak? Dengar tak? Clear tak? Clear no? Ha, clear, okey. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian. Saya diberikan soalan, macam mana kita nak tarik orang supaya mendekati masjid? Macam mana kita nak tarik orang mai supaya rajin pakat-pakat duduk di masjid belakang? Baik. Untuk menjawab soalan ni, malam ni saya akan bercara dalam poin-poin yang mudah-mudah saja sekalian supaya kita balik, paling kurang kita dapat insyaAllah. Kita tengok, kita ambil contoh daripada peristiwa Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kita ambil yang tu dulu. Sebab waktu Nabi SAW sampai saja di kota Madinah, baginda SAW menyebut satu ucapan, yang mana ucapan ni semua manusia setiap peringkat semua boleh pakai. Termasuklah ayah-ayah yang ada di sini dengan isteri di rumah boleh pakai pesanan Rasulullah SAW ni. Ibu-ibu di belakang dengan anak-anak boleh pakai pesanan yang Nabi SAW bagi ini. Hatta siapa jadi bos di pejabat boleh pakai poin ini. Hatta siapa jadi pegawai masjid, macam mana nak tarik anak Quraisy dia untuk ikut dia pun boleh pakai poin ini. Hatta pemimpin kalau nak rakyat di bawah ikut dia boleh pakai juga poin yang sama. Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi sebut satu ucapan, yang mana ada seorang ketua Yahudi, pendeta Yahudi dengar ucapan ni terus lompat masuk Islam lepas tu. Dia dengar-dengar ucapan ni, dia kata, "Hai, ucapan ni kemas ni." Akhirnya dia pergi jumpa Nabi SAW, dia tanya tiga soalan. Nabi bagi jawapan tiga soalan tu, bagi satu jawapan pertama, jawapan kedua, jawapan ketiga, terus lompat masuk Islam. Dan mula-mula dia masuk Islam, dia berkenan dengan ucapan sulung Nabi SAW waktu mula-mula sampai kota Madinah ni lah. Ucapan ni, malam ni kita pegang masalah. Nabi SAW mula-mula sampai kota Madinah, ucapan sulung, pemimpin agung. Baginda mengatakan, "Ayuhan nas, ay manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imu ta'am, jamukan makanan, buat kenuri, jamu orang makan. Wa sallul arham, hubung silaturahim. Tiga. Wasallu bil lail wan nasuniyam, kamu bangun semayang malam waktu orang lain pakat lena belaka. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga sejahtera." Ucapan ni walaupun pendek tapi menyebabkan Abdullah bin Salam masuk Islam lah. Sebab Abdullah bin Salam ni dia tengok Nabi berucap ni, dia kata, "Hai, sepatutnya mana-mana pemimpin bila dia naik pegang jawatan pemimpin ni, dia akan berucap satu ucapan yang menguntungkan diri dia." Betul ya? Tak berapa faham Ustaz. Contoh macam ni lah. Saya jadi adun Pinang Tunggai. Contoh. Bila saya dilantik jadi adun Pinang Tunggai, bila saya dah diumumkan sebagai pemenang, ucapan nombor satu, yang ni biasa. Siapa jadi pemimpin pun ucapan ni akan keluar. "Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan kerana memilih saya sebagai adun tuan-tuan. Jadi saya berharap tuan-tuan dapat memberikan sokongan kepada saya dan kita dapat memajukan Pinang Tunggal ini sebaik mungkin tuan-tuan." Betul tak? Faham kan saya duduk cerita? Terus senyap nampak gaya. Betul? Selalunya siapa jadi pemimpin, semua akan cakap macam tu lah. Dia tak ada dialog lain lah. Yang tu lah.
Tapi Nabi SAW sampai kota Madinah, Nabi bagi satu ucapan yang tak menguntungkan diri Nabi SAW tu sendiri. Tak ada satu pun suruh hormat pada Nabi. Tak ada satu pun suruh ikut cakap Nabi. Tak ada satu pun arahan tersebut minta supaya pakat-pakat meletakkan kesetiaan kepada Nabi SAW. Tak ada. Nabi bagi satu ucapan yang macam ni. Nabi kata, hey manusia, sebarkan salam sama-sama kamu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, sebagai kita sebagai pegawai masjid, saya sebut dua lah senang. Ayah-ayah dulu. Ayah-ayah bila duduk dalam rumah, nak baiki hubungan dengan isteri dalam rumah, pakai pesanan yang Nabi buat ni. Macam mana Ustaz? Nombor satu, Nabi kata, sebarkan salam. Ayah-ayah kalau berkelir dengan ibu-ibu di rumah, ibu-ibu kalau berkelir dengan suami di rumah, nak bagi elok balik, nombor satu, bagi salam. Ayah-ayah balik di rumah, 3 hari dah tak cakap dengan bini ni. 3 hari ke 3 bulan? Bolehlah 3 hari. 3 hari dah tak cakap. Kita nak bagi elok hubungan, ikut macam mana Nabi pesan. Balik di rumah, bagi salam. Assalamualaikum. Bini buat dia. Assalamualaikum. Buat dia. Tak jawab dosa. Nampak tu? Pakai kaedah yang sama ya. Ibu-ibu di sini, keling ayah-ayah, serupa agak. Nak pujuk tak erti saya. Assalamualaikum. Suami buat dia. Assalamualaikum. Rupanya bila memberi salam ni, dia akan mula menimbulkan kemesraan. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, la tadkhulun al-jannata hatta tu'minun. Kamu takkan masuk syurga sehingga kamu jadi orang beriman. Wa la tu'minun hatta tahabu. Kamu takkan jadi orang beriman sehingga kamu berkasih sayang sama-sama kamu. Ala adullukum ala syai'in. Nabi kata, aku nak tunjuk kat kamu satu benda. Iza fa'altum, kalau kamu buat benda ni, tahabbtum, kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam sama-sama kamu. Jadi nombor satu, kalau nak baik hubungan suami isteri, bagi salam. Sama juga siapa jadi pegawai masjid. Nak tarik orang main masjid, nombor satu, rajin-rajin mulut bagi salam. Jumpa hak duduk bawah kedai kopi. Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Ha, malam ni sila. Ada kuliah malam ni. Main ramai-ramai. Hak duduk bawah pokok tu. Hak duduk bawah kedai kopi tu. InsyaAllah, insyaAllah. Buah insyaAllah tu lah. 3 tahun lah. 3 tahun dah insyaAllah. Tapi tak apalah. Rajin mulut bagi salam. Cak Gipi jumpa pula. Dua tiga orang duduk bawah pokok pelam tu. Assalamualaikum. Mereka pun jawab. Waalaikumsalam. Ni minta sila tu. Kita minggu depan ada buat gotong royong masjid. Cak Gipi kawan ni pula pi jumpa 3-4 orang. Assalamualaikum. Nak minta sila tu. Bulan depan kita nak buat program kat masjid ni. Minta main sila ramai-ramai. Kita bagi ramai sikit. Bila semua orang pakat bercakap macam tu, insyaAllah maklumat tu akan sampai ke seluruh bidang tunggai. Macam mana cara Ustaz? Bagi salam ya. Kau ni jumpa bagi salam, kau ni jumpa bagi salam. Hak dapat salam tadi jumpa kali. Assalamualaikum. Mintalah main sila masjid. Semua pakat bersorang tentang masjid. Kita akan tengok masyarakat mula dengar perkataan masjid, 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 masjid. Boleh kau noh. Oh, nampak macam marah nampak dia. Ni kau noh. Rupanya Nabi kata nak tarik orang ni, nombor satu sekali bagi salam. Satu. Ustaz oi, kami sebagai pegawai masjid dah buat dah Ustaz oi, bagi salam jumpa kira teguk orang kau habang ah. Duk keluar ya, orang main masjid buat program main masjid, main jemaah Jumaat, panggil dah Ustaz oi, tak main juga. Kalau tak main juga, pakai cara nombor dua pula. Nabi sebut wa at'imut ta'am. Apa dia Ustaz? Buat kenduri. Ayah-ayah yang jadi suami, saya bagi contoh suami dulu baru sakit dengan masjid noh. Ayah-ayah yang jadi suami, pujuk bini gagal. Cara pertama gagal, buat cara nombor dua. Belanja makan kat bini. InsyaAllah, dia okey. Kan, bawa pergi dekat cakotia teluk ayam basuh lah. Kan, tak pun perderah pergi apa, laksa teluk kecai lah. Makan apa semangkuk lah. Lepas tu balik. Tak balik modal. Bila belanja makan, insyaAllah, hati dia lembut. Ibu-ibu pun sama. Berkeliling dengan ayah-ayah. Masak di rumah sedap-sedap. Dia lembut dah. Faham ke saya duduk kata? Sama juga orang yang menjaga masjid. Macam mana nak tarik orang main masjid Ustaz? Simple. Buat kenduri. Buat kenduri. Hak tak pernah main masjid pun turun. Ada satu masjid belah-belah Pinang. Masalah. Kalau buat kuliah, semayang ni sah. Satu sah ya semayang. Kalau kata buat kuliah, dia boleh pergi sampai 3 sah.
Tapi bila mai hari raya, masjid buat open masjid. Bukan open house lah, open masjid. Maknanya hari raya buat jamuan raya. Mereka bajet sate 3,000 cucuk. Sepagi lah, clear. Semua pakat turun, meneru mai. Hak tak pakai tudung turun, hak seluar pendek turun. Semua orang Islam lah, pakat turun semua main makan. Saya tanya pengurusi, Tuan Haji, ni hak duk main makan semua ni anak Koreah ke orang luar? Dia kata, Ustaz, semua anak Koreah saja, Ustaz. Maknanya anak Koreah buat program tak main, buat kuliah tak main, semayang jemaah tak main, tapi buat kenuri pakat terpah main belakang. Buat pula masak sedap pula sikit. Sebab tu kita cadang pihak masjid, lepas ni kita cadang macam ni boleh silan. Lepas ni kita minta kalau buat poster macam ni. Kan? Kita tak mau buat dah silan. Forum perdana buang. Nak buat program apa lepas ni buang. Forum perdana tu buang. Habis tu nak buah apa Ustaz? Jamuan perdana. Koklah. Tulis atas tu Ustaz-Ustaz. Jamuan perdana. Bubuh menu apa semua bawah tu. Apa-apa sate, nasi ayam, apa lagi, dalca. Dalca dah, bubuh lah. Kan? Apa saja masakan bubuh bawah. Bawah tu baru tulis. Forum disediakan. Kelihatan. Maknanya jamuan tu, jamuan main makan. Tapi forum disediakan. Law ni terbalik. Law ni forum perdana, jamuan disediakan. Betul? Maknanya orang nampak, oh ni forum perdana, ada jamuan. Nanti bila sampai satu masa orang nampak, oh ni program makan, forum disediakan. Cantik. Tak betul? Maknanya orang main makan, bagi forum sikit. Orang main makan, ceramah disediakan. Ubah sikit. Pakak meneru main pasal makan. Buat menu eh. Tulis menu. Menu hak sedap-sedap lah tulis. Apa main eh. Sungguh. Itu satu cara yang kedua. Sebab tu kalau pergi mana-mana pun banyak masyarakat kita nak bagi program tu berjaya, mereka rasuah dengan makan. Standard lah. Kan? Masak makanan. Bila masak makan, orang sanggup tunggu. Tak ada makan, semua pakai cungit balik. Rupanya cara nombor dua nak tarik orang main masjid, umpan dengan makan. Memang ada buat dah kot tu. Buat dah kot orang masjid tu. Kan? Ada makan. Tunggu sekalian, kena buat makan. Sebab tu kalau boleh kita cadang di Pinang Tunggai sekalian. Malam-malam kalau kata ada kuliah, hak mana ramai-ramai mai, ustaz tu mai mengajar, orang hak mai mengaji tu ramai. Kita cadang ayah-ayah, ibu-ibu yang mana nak buat kenuri, buatlah kenuri malam tu sekalian. Buat kenuri. Kita nak buat kenuri, nak hadiah untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Kita nak buat kebajikan untuk mereka. Kita nak cari pahala untuk kita. Macam mana Ustaz? Antara yang Nabi sebut, antara sedekah yang afdal ni Nabi sebut, adalah bagi makan pada orang. Man at'ama ta'am. Antara amalan yang terbaik, kita bagi makan pada orang. Bagi makan. Dan bagi makan yang paling baik pula, Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, kamu bagi makan pada orang baik-baik. Hak baik-baik ni selalu main mengaji. Jadi kalau kita nak cari pahala yang banyak, nak cari kelebihan yang besar, habis kuliah, kita duduk siap-siap letak. Buat bungkus pun tak apa, tak menyuruh tau. Kira orang main makan tiap-tiap kali habis kuliah, orang pukul-pukul. Oh, malam ni apa? Nasi ayam. Buka esok pula, laksa. Buka lagi, masa lodeh. Mak tu bajet kurang. Masa lodeh lah. Hari-hari ada makan masalah. Ramai orang pakat main. Kadang dia main tu bukan nak mengaji pun. Dia main nak makan. Tak apalah. Yang penting dia main. Dua. Ustaz, buat jamu makan Ustaz. Dia main makan ya. Mayang Jumaah tak main ke Ustaz? Buat nombor tiga. Nabi kata, wassalul arham. Hubung silaturahim. Macam mana cara hubung silaturahim? Yang ni pegawai masjid. Kalau kata suami isteri, saya bagi contoh dulu. No? Kalau kata suami isteri nak hubung silaturahim, bawa pergi berjalan. Nah, tengok duk keli teruk sangat. Wah, jom. Abang bawa pergi danok. Kan danok terus weh. Bini pun tanya nak buat apa? Alah kita pergi shopping, jom. Kan. Jom, siap. Di mana? Nilai. Oh. Bini hak tak cakap 3 hari tu, habaq kata pergi nilai, dia pun siap. Insya-Allah. Beli barang. Ni nak pergi mana? Nagoya. Dia bersiap. Bawa pergi berjalan. Sama juga pegawai masjid. Nak tarik orang main masjid, cara dia apa nombor tiga? Hubung silaturahim. Macam mana cara Ustaz? Pegawai masjid pi dekat rumah-rumah hak mana tak pernah sampai langsung batang hidung ke masjid tu. Dia ni Ustaz, hidup Ustaz, ramai hidup Ustaz, ramai hidup.
Kira hidup dia tak kacau orang, orang pun tak kacau dia. Dia duduk seorang-seorang dia kan. Semayang fardu tak pernah nampak, semayang Jumaat tak tahu mai ke tak. Kalau mai pun balik awal. Kenuri-kenuri kenara apa tak pernah nampak, gotong royong tak pernah nampak. Tapi dia ada di Pinang Tugai Ustaz eh. Jenis macam ni, pegawai masjid pi melawat dah. Hubung silaturahim. Sampai-sampai tu ketuk pintu. Dia pun buka lah. Ha, Abang Haji. Ha, Tuk Imam. Ha, terima kasih lah main rumah saya ni. Kan? Dah orang main rumah dia tu, dia pun terima kasih lah. Terima kasih lah main rumah saya ni. Kita lah jadi Tuk Imam pun. Ha, tuan main tengok. Dia tanya, ni apa pasal main ramai-ramai rumah saya ni? Pasal apa yang main ramai-ramai bertiga empat orang pegawai masjid main rumah saya ni? Saya ada buat salah apa? Tak. Kami nak main tengok, hidup kan mati lah. Boleh lah. Kan? Pasal lama sangat tak nampak di masjid tu, nak tengok kok-kok mati ke apa kah? Tu yang main ramai-ramai. Hubung silaturahim. InsyaAllah. Tiga Ustaz. Buat dah Ustaz eh. Pim lawat dah. Tak jadi ke Ustaz eh. Nombor empat. Last kali. Apa dia? Wassallu billail wa nasuniyam. Kamu bangun semayang malam, waktu orang lain semua pakat lena belakang. Ayah-ayah, ibu-ibu kalau kata bergaduh, dah bagi makan tak jadi, bagi salam tak jadi, pi berjalan pun balik sambung keli juga. Contoh, buat nombor empat. Bangun tengah malam, angkat tangan doa. Ya Allah, aku dah buat ada usaha nak bagi baik dengan bini ni, tapi dia tak mau juga. Kau buka lah pintu hati dia. Ibu-ibu pun sama juga, buat baik dengan suami gagal ke, angkat tangan. Ya Allah, kau bagilah laki aku ni lembut hati sikit, bagilah dia dengar kata aku sama. Dia kira dengar kata dia seorang ya. Contoh. Sama juga pegawai masjid, macam tu juga. Dah buat khatiak cara tak jumpa ke Ustaz, bangun semayang malam, angkat tangan doa. Ya Allah, aku dah buat dah macam-macam usaha nak tarik anak Quraisy main masjid, nampak gaya gagal juga. Jadi aku minta padamu, Ya Allah, kau buka lah pintu hati anak Quraisy ni. Biar mereka main masjid. Aku dah buat usaha ni. Usaha aku setakat ni. Kau buka lah pintu hati mereka. Kerana engkau lah yang membolak balikkan hati manusia ni. InsyaAllah eh. Bila kita ikut macam mana yang Nabi SAW pesan ni, InsyaAllah berjaya. Sebab tu kita tengok baginda di Madinah, 11 tahun berjaya dengan formula ni. Formula bagi salam, formula jamu makan, formula Allahumma salli ala Muhammad, yang ketiga hubung silaturahim, dan yang keempat formula semayang malam. Sebab itu siapa yang memegang keluarga, pejabat, syarikat, sekolah, hatta negeri, negara, masjid sekalipun, siapa yang jadi pemimpin nak tarik orang supaya ikut dia, pakai empat formula yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, insya-Allah berjaya dunia dan akhirat. Boleh kono? Mukadimah hanya itulah. Boleh kau noh, insyaAllah noh, mudah-mudahan mukadimah tersebut sama-sama ambil manfaat insyaAllah. Wallahu'alam. Wallahu'alam, Alhamdulillah. Tip banyak sungguh. Jadi hak bawa pen dengan buku boleh salin. Hak ni bawa telinga tu dengar, Alhamdulillah lah, kira ingat semua tu. Nah, balik lagi boleh share dengan ahli keluarga dan sebagainya. Bagai berbagai cara sebenarnya kalau kita nak tarik orang main masjid ni. Semua lapis, daripada budak-budak sampailah ke orang tua-tua. Ada satu masjid, saya pernah tengok tuan-tuan muslimin muslimat, cara dia nak tarik anak Korea sangat-sangat best. Dia buat macam-macam program. Dia buat auto show kereta motor, ada auto show, budak-budak muda lah ni dia minat make up kereta. Kalau hak jenis minat kereta Jepun tu, dia bawa mai JDM car, Myvi jadi Paso, jadi Boon, nampak? Kelisa jadi Gino. Oh, dia main parking di kawasan masjid. Banyak kereta lawa-lawa. Jadi orang secara tak langsung orang main singgah di masjid. Masuk waktu orang tumpang semayang. Hak jenis minat motor, dia buat main motor. Buat klinik bengkel percuma. Panggil 2-3 orang pemain. Cerita bagaimana cara nak ni plug, yang ni head, yang ni block, yang ni kulit enjin, yang ni starter, ni engkor, ni bukan sudu, ni engkor. Nampak cerita. Orang jadi seronok, budak-budak seronok. Ada yang buat kedai gunting rambut, dia buat gunting rambut percuma. Tuan-tuan, ada yang buat pusat hemodialisis, macam-macam. Macam-macam perkara mereka boleh bawa mai ke masjid supaya orang ni nampak masjid ni sangat multi-purpose, multi-function. Kegunaan dia sangat luas. Bukan hanya tempat orang semayang dan sebagainya saja tuan-tuan muslimat. Sebab tu, tuan-tuan kita tengok. Kadang-kadang bila orang masjid sendiri, dia duduk mai selalu dah masjid. Kadang-kadang cara dia nak tarik orang. Kita kadang-kadang tarik juga orang main. Kita ajak jiran kita, kita ajak adik-beradik kita main masjid.
Tapi kita harap bila kita ajak tu depa ikut. Kita jangan ambil kerja Tuhan. Kerja kita ni umat Islam, hamba Allah, ajak orang pada kebaikan. Wal takum minkum yad'una ilal khair. Jadilah kamu sebahagian daripada orang yang ajak pada kebaikan. Ajak ah. Nampak? Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun ajak kaum dia menyembah Allah. Tapi tak ramai pun yang ikut. Illa firara, kata Nabi Nuh, sikit dia yang ikut. Tuan-tuan muslimat, kita ajak sekali tak mau dah. Tengok dia tak ikut, kita putih asa. Jangan give up. Kita ajak dan terus ajak dan terus ajak. Lalu depan rumah tu bagi tahu, sambil-sambil naik motor tu bagi tahu. Ni bang mai, ingat tu malam ni dah kuliah tau. Mai. Sekali lalu jalan. Nampak? Kata sekali. Tengok tak nampak pun muka, sibuk umat. Esok lalu sekali lagi, ingat lagi. Malam ni ada forum apa mai? Jangan lupa mai tau. Tengok muka tak mai juga. Masuk kali ketiga, sebut sekali lalu. Baik bang mai. Lama tak nampak muka di masjid, tangan tunggu nak mampus baru nak main masjid kot. Lepas tu pula jangan tunggu. Dia tengah long batu mampus. Sambil-sambil lalu tu peringat tuan-tuan ni. Nah, ajak ah. Agama payah dengan perkataan. Kita bubuh. Ni jadual kuliah tuan-tuan ni, bubuh dalam postbox rumah dia. Selit luar pintu ke, hari-hari buat. Tuan-tuan, sebulan sekali buat, sebulan sekali buat. Lama-lama dia akan timbul rasa malu, dia akan mai tuan-tuan muslimat. Jadi kita buatlah tugas dan tanggungjawab kita ni. Kita ajak orang pada kebaikan walaupun sedikit. Mudah-mudahan dengan ajakan kita ni tuan-tuan muslimat, walaupun banyak kali kita ajak dia tak mau buat, mudah-mudahan sampai satu masa dia teringat nak buat. Jadi kita ni dapat adalu alal khairi kafa'ili. Ajak orang pada kebaikan macam ngembuat benda tu tuan-tuan. Kadang-kadang orang ni dia biasalah. Dia malas sikit kalau kita nak ajak buat benda baik. Tak percaya tuan-tuan cuba ajak orang. Malam ni jom kita pergi masjid tengok ada kuliah malam ni, kuliah fardhu'ain bab fiqh ni. Bab haid istihadhah ni pas. Jadi kita pun banyak tahu faham, jom kita pergi. Bila ajak habaq kata nak pergi masjid, dandan ada alasan. Malam ni janji dengan orang dah kalau ikut tu. Itu malam esok dan malam esok. Malam esok pun perasaan nak pergi makan mi udang di Pulau Sayak. Malam lusa, lusa pun perasaan sibuk juga. Pasal itulah orang kata. Ni dengan buat nego balik. Macam-macam alasan kalau abang pergi masjid. Tapi kalau ajak pergi makan tengok, memang tak ada alasan. Jom malam ni baru dapat gaji, ingat nak belanja hang makan, kita pi mi udang di King tu. Jom. Dandan tak ada kerja. Tuan-tuan. Try tengok sekali ajak lagu tu, tuan-tuan. Mula-mula ajak nak pergi makan, dia mesti ikut punya. Kalau habaq nak pergi masjid, dia tak mau ikut. Habaq kata nak bawa pergi makan, kita bawa lalu ikut masjid pinang tunggai, singgah masjid dulu mayang maghrib. Plan memang nak bawa dia main masjid. Tengok-tengok pas mayang maghrib ada orang buat kuliah, kita memang plan nak suruh dia duduk di masjid tu, makan sat lagi pas kuliah. Jadi kita pun duduk, jangan duduk dekat dia. Dia tak biasa main. Dia tengok apa orang ramai ni pakai kepiah belakang ni. Dia cempera orang tuan. Dia tak senang. Tuan-tuan, kita duduk jauh sikit, jangan pergi nampak muka. Biar dia jadi macam kucing liar duduk dalam sangkar kan. Cari tak mana pintu. Tuan-tuan, sungguh buat lagu tu. Kena pula pagi, kali itu kuliah ustaz duk cerita bab orang main masjid dan sebagainya. Kena atas kepala dia sebiji-sebiji tuan-tuan. Habis kuliah baru pergi buat baik balik. Seronok ustaz tu noh, kuliah ustaz ni noh. Dia kata seketih-seketih kena atas kepala. Ajak dah, jom-jom kita pergi di King makan-makan. Tengok dia kata apa, tak apa, hampir seorang dah. Aku tak apa lalu nak makan ni. Bahasa nak demam kena. Okey tu. Makan-makan kak, tapi bawa dia main kuliah dulu. Pasal penat, payah sangat hang ni. Dia nak ajak main masjid, payah. Tapi ajak makan nombor satu, kita selit tuan-tuan muslimat. Banyak cara. Jadi Ustaz Fawaz tadi dia kongsi kita banyak benda tuan-tuan ni. Bagaimana cara kita nak tarik orang, nak imarah masjid. Jadi kita nak tanya pula pada Al-Fadhil Ustaz Amir Nasrun. Lagu mana kita nak tarik anak-anak qariah ni? Kalau Ustaz Pawai ni dia cerita ajak dan ajak dan ajak, kemudian buat macam-macam program, kemudian pegawai-pegawai masjid, orang-orang masjid, jangan pandang ringan, jangan pandang enting, jangan pandang sebelah mata pada orang-orang yang baru nak berubah. Kadang-kadang orang masjid pun yang selalu main masjid pun payah orang. Dia ada sentimen bila dia tengok satu-satu orang tu tuan-tuan muslimat, dia tengok satu-satu orang tu dulu haru biru lolak wak motor, wili mata cerok. Kasut Tok Imam, dia pelempak mata. Kabarator motor Tok Bilal, pasal duk azan terah ingat, cabut. Tok Bilal start motor tak hidup dekat 2 jam. Sampai darah kiki-kiki tuan ni. Buat macam-macam benda jahat, bawa markah, menggit, macam-macam lah jahat ni. Satu hari dia berubah main masjid. Jadi bila kawan tu berubah main masjid, kita kenal dia dulu jahat, kutu rayau.
Tiba-tiba satu hari dia main masjid. Kita orang masjid patut kena ra'i dia. Jangan kata ada, tapi banyaknya kita kata ada. Nampak kawan tu main masjid dah. Kita pun tak kata ada, kita kata kau orang lain. Ni, jaga-jaga tabung masjid tu. Tengok tu. Hilang tu dia. Kawan tu dah lah kali pertama main masjid, kita duk suruh jaga tabung masjid. Siapa dia nak main curi, tuan-tuan. Hilang semangat dia nak main di masjid. Dia pun lari terus, tuan-tuan. Boleh dosa saja. Kadang-kadang kita kata ada. Ni, awak masa nak mampus dah baru nak main masjid ke? Lama ni pergi mana? Allahu Rabbi. Kawan baru kali pertama nak jejak main masjid, tiba-tiba kena lagu tu dah. Patut kita orang masjid, kita ro'i dia. Nampak? Dulu dia jahat, ni dia main masjid ni, satu peluang yang baik. Kita pergi duduk dekat dia, kita pegang tangan dia. Abang ada lepas mayang jemaah lagi, jom saya pergi belanja mi goreng mamak. Nampak? Makan lah, saya belanja. Biar dia berasa, loh, orang masjid pun bagus rupanya. Tok-tok imam pun bagus, pakai kepiah dan sebagainya. Belanja makan bang. Aku ingat kalau aku tahu kata dia pun duduk belanja makan, lama dah aku main. Nampak? Patut kena ro'i ke tu? Sembang dengan dia dan sebagainya supaya mereka tak ada rasa ada gap, tuan-tuan ni, di antara orang masjid dengan mereka, budak-budak muda yang baru nak berubah. Ra'i, cakap baik-baik dan sebagainya, tanya khabar dan sebagainya. Tapi jangan melampau-lampau ra'i. Ni ra'i sampai melampau-lampau. Kawan tu dah lah baru kali pertama main masjid, ni tolak nak jadi imam terus. Oh ni kacau ni. Hak tak jadi imam, tolak jadi Tok Bilal. Oh, tu budak baru. Semalam depa forum depa kata suruh ra'i budak-budak hijrah ni. Jadi tengok dia baru main, jom kita tolak suruh dia azan kali. Kawan kena tolak azan. Azan dia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lingkuk terus entah ni. Apa aku mana? Tolak nak jadi imam. Tu tak kena gaya ra'i tu. Biar dia main 3-4 hari tu, tengok keadaan lagu mana, reti sembahyang tak reti sembahyang, duduk belakang dulu. Ni tolak naik depan tu, kali pertama main memang lingkup, tuan ni. Baca sedap, tuan. Kita duduk belakang ni, Allah, bagusnya budak ni baca, sedapnya. Tak sangka lah, walaupun jahat dulu kala, rupanya Al-Hafiz. Masa sedap duduk belakang ni. Tok Imam, Tok Bilal, anak-anak Qariah, ahli-ahli jemaah lain pun berasa bersalah. Ya Allah, selama ni aku duduk kata dia jahat, rupanya dia baca sedap bila jadi imam. Aku pejam mata rasa macam duduk di Mekah, berasa. Tuan. Habis mayang, mau pakat puji. Puji ni, kutu raya ni dulu, baru berhijrah, main-main naik orang tolak jadi imam, baca sedap nak mampu eh. Semua pakat berasa malu Allah. Salam habis lah, tak sangka lah hang din no. Baca sedap sungguh, lepas ni boleh main kerap sikit no. Hang baca ni tu imam berasa khusyuk sungguh mayang. Pejam-pejam mata tu tenggelam tu ni, hang main kerap sikit lah baca no. Tak sangka malu tu imam baca tak sedap kat hang ni. Hang nampak jahat dulu, tapi rupanya bagus, Alhamdulillah. Din bila kena puji, kembang bungkuk. Dia kata Tok Imam, sedap-sedap tu tak ada ayat semayang tu. Kalau ada ayat semayang, lagi sedap Tok Imam. Lingkup tu tuan ni. Nampak aku mana? Ra'i biar kena pada gaya. Jangan melampau-lampau. Kita sembang, kita belanja makan supaya tarik minat dia tuan-tuan ni. Nah? Jadi kita nak tanya pula pendapat Al-Fadhil Ustaz Amir Nasrun. Bagaimana cara kita nak imarahkan masjid, kita nak tarik orang ni. Semua lapisan golongan. Nampak? Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan muslim-muslimat. Masjid-masjid ni dia jadi tempat penyatuan ummah. Jadi tuan-tuan muslimat, bagaimana cara, ada kod-kod, ada tips-tips yang lain nak dikongsikan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Amir, bagaimana cara kita nak tarik orang supaya mengimarahkan masjid, bukan hanya pada sembahyang fardu saja, tapi pada waktu-waktu yang lain. Buat apa, kalau nak buat apa mesyuarat dan sebagainya, boleh guna dewan masjid, ada dewan untuk digunakan untuk buat majlis kenduri dan sebagainya tuan-tuan ni. Ni semua kegunaan yang pelbagai institusi masjid untuk muslimat. Jadi kita minta Al-Fadhil Ustaz Amri, sila Ustaz. Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita Fadhil Ustaz Murtada, bahagia Ustaz Fawaz, yang merupakan malam ini merupakan malam pertama kita berkenalan antara saya dengan Ustaz Fawah lah. Tapi saya kerap mengikuti bicara-bicara ilmu Ustaz Fawah ni melalui YouTube dan sebagainya lah, Alhamdulillah. Dan berbanding dengan saya dan antara saya dan juga Ustaz Fawah, jadi Ustaz Fawah mungkin boleh dikatakan orang yang sudah mempunyai kebiasaan dengan tuan-tuan di sini, dan saya pula ini merupakan kali pertama saya berhadapan dengan warga Qariah Masjid Pinang Tunggai, Kedah, bukan Pinang Tunggai Pulau Pinang.
Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak poin-poin saya dah disampaikan oleh Ustaz Murtadha tadi. Bagaimana kita nak terus berperanan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai pegawai masjid? Dan saya kira bicara kita pada malam ini setelah dimulakan dengan mukadimah dengan begitu baik oleh Al-Fadhil Ustaz Fawaz tadi, kita melihat bahawa tanggungjawab untuk membantu mengimarahkan masjid, menarik rakan-rakan kita yang lain, memastikan setiap program-program yang dianjurkan oleh pihak masjid ini mendapat sambutan, dan juga kita tengok pada malam ini, Masya Allah, kalau nak kata Masjid Pinang Tunggal ini buat program tak ada sambutan, ini buktinya bahawa tuan-tuan telah pun memberi sokongan yang begitu kuat kepada pihak masjid yang menganjurkan ini. Walaupun saya nampak ada rakan-rakan kita yang bukan daripada ahli qaryah, yang mungkin datang daripada luar daripada qaryah, juga ada bersama dengan kita pada malam ini. Tetapi ini satu usaha yang saya rasa cukup baik untuk kita menarik anak-anak qaryah kita untuk mendekatkan diri kita dengan masjid. Masjid ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana yang disebut oleh Ustaz Fawaz tadi, adalah khairul biqa', tempat yang sebaik-baiknya di atas muka bumi ini, kata Nabi, adalah masjid. Baik itu kalau kita pergi ke mana-mana tempat, bila kita bercakap dengan orang, orang biasa sebut, ni aku cakap ni dengan cakap masjid ni, bukan cakap market. Pasal dia nak abang, dia nak suruh kita percaya dekat cakap dia. Dia kata, demi Allah, aku cakap masjid ni, bukan aku cakap market. Sebab dia tahu, Nabi kata, sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Jadi dia sanggup kata, ni aku cakap ni, cakap orang masjid ni. Dan bila disebut saja orang masjid ni, pilah mana pun, orang akan melihat watak orang masjid ini adalah watak yang ramah, watak yang penyayang, watak yang suka menyantun orang, watak yang dengan mudahnya untuk memberi penghormatan kepada orang lain. Ini watak orang masjid. Bukan pegawai masjid saja ada. Kita tidak hanya tumpu pegawai masjid, ada 5 orang saja tuan-tuan. Tok Imam, Bilai 2 orang, kemudian Tok Siak 2 orang lagi. Jadi 5. Ini saja 5 orang. Nak jaga dalam qaryah ni, saya dipahamkan ada lebih dari 2,000 anak qaryah. 5 orang nak jaga 2,000 anak qaryah. Kalau polis lah ni pun, dia punya ratio dia, seorang polis saya rasa 400 orang ke apa-apa, macam tu lah. Tolong betulkan. Itu polis. Nak menjaga tata kelola masyarakat supaya semuanya mengikut peraturan dan undang-undang. Tapi hang nak jaga supaya kita semua ikut syariat Allah, rapat diri dengan masjid, menghadiri kuliah-kuliah agama. Dalam satu qaryah kita ada berapa? Ada 5 orang pegawai. Ini qaryah kita 2,000. Cuba tuan-tuan pergi qaryah Bandar Laguna Merabu. Rumah orang Islam di Bandar Laguna Merabu ada 3,000. Di Bandar Putrajaya, rumah saja akan ada hampir 20,000 buah rumah. Di Bandar Putrajaya, 6,000 rumah masyarakat Islam. Setakat ni, yang ada dah 6,000. Mungkin akan lebih. Berapa orang pegawai yang ada di masjid? 5. Tu pun ada lagi seorang Tok Bilai, tak boleh lantik. Baru pergi hantar borang. Tinggal 4. Hak nak jaga semua kelaku yang berlaku dalam masyarakat. Macam-macam PL. Maka, kita merasakan bahawa tanggungjawab untuk mengangkat nama qaryah ini, mengangkat nama masjid ini, bukan sekadar tanggungjawab pegawai-pegawai masjid, bukan sekadar tanggungjawab AJK-AJK atau ahli tanggungjawab masjid, tetapi ia juga tanggungjawab kita semua. Ahli qaryah wajib untuk membantu supaya perjalanan masjid dapat bergerak dengan baik. Ni tengok tuan-tuan, 49,000 ni kipas ni, sampai nak terangkat keng-keng kita ni, baru buka nombor berapa ni? Nombor berapa ni baru buka tuan-tuan? Kalau dibuka kuat-kuat lagi tuan-tuan, malam ni kita jadi macam kisah duk di zaman Nabi Sulaiman tu, pindah pergi duk tang lain masjid kita. Pasal apa? Kuat ni angin dia. Kuat. Ini hasil sumbangan siapa? Hasil sumbangan tuan-tuan. Sokongan daripada anak-anak qaryah boleh beli kipas ni. Alhamdulillah. Tak cukup dengan kipas atas, buh lagi kipas kiri kanan semua. Pasal apa? Kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita kata, masjid panas lah Ustaz, boleh tak kita buka aircon, boleh tak kita buh aircon dan sebagainya.
Jangan kita jadikan itu sebagai penghalang kepada kita nak mari masjid dengan alasan pegawai masjid tidak mesra. Nak mari masjid menghalang kita kerana orang-orang masjid ini nampak sombong. Jangan kita jadikan alasan orang lain itu menyebabkan kita tak boleh buat pahala. Ini rugi tuan-tuan. Rugi. Malah pergi masjid, pergi buat apa? Pergi macam Ustaz Muntata sebut tadi. Mereka ada usia aku atas bawah. Tengok aku lain macam. Kita pun kena faham juga. Kita hak tak biasa main ni pun kena faham juga. Orang masjid pun heran juga. Dah buat macam Ustaz Fawaz suruh buat tadi. Bagi salam dah. Buat makan bukan takat buat makan di masjid. Hantar bungkus pergi hantar di rumah pun buat lah. Kan bubuk sorak kan? Kita buat pergi hantar di rumah. Lepas tu apa dia lagi tadi? Hubung silaturahim buat dah. Bangkit malam ni tak usah duduk habang. Bukan takat bangkit hak pasal terkencin je Ustaz Fawaz kata. Bangkit nak doa supaya anak-anak Quraisy boleh dekat diri dengan masjid. Dia kena faham juga. Tak pernah main masjid, tiba-tiba main. Kalau saya jadi pegawai masjid pun saya heran. Saya pun tengok dia atas bawah. Hang dapat wahyu apa semalam ni? Kita tanyalah hati kita lah. Tanya mulut betul, cendai balik terus. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terasa. Dan saya yakinlah, tuan-tuan yang ada di masjid pada malam ini, bukan orang yang macam tu. Tapi kita kena tolong ceritakan. Kita kena tolong sebar-sebarkan. Kata hampa janganlah duk ambil hati sangat dengan orang masjid. Kalau kata mereka tu tengok hampa atas bawah, patut pun pasal hang selama ni, memang hang tak pernah tunjuk pun muka hang di masjid tu. Mau orang tak heran. Orang baru pindah ke? Ahli qaryah baru ke? Ha tu, sebab tu orang tengok. Saya pun duk urus surau. Kadang-kadang kita pejam mata tuan-tuan. Kadang-kadang jumpa lepas semayang. Nak keluar soalan tanya apa? Salam, contoh, salam, Ustaz Muntata, salam. Apa bang? Dia pun tanya kita balik, apa bang? Kita kata, baik. Duduk di mana? Kita tanya dia kan, duduk di mana? Dia kata, duduk di tu, section sekian-sekian. Oh tu lah. Baru pindah kot. Nak tanya baru pindah kot tu, takut dia kecil hati dah. Pasal apa? Saya lagi nak bang apa? Doa Ustaz, 6 tahun dah. 6 tahun dah. Tapi kita tak tanya. Saya lagi kita kata tak ramah. Saya lagi aku ramah sangat. Dia kata telajak pula. Jadi lepas dia habang kata 6 tahun dah tu, berhenti dekat tu saja. Terus tanya hal lain. Raja lagu mana? Tak apa, terima kasih lah. Mainlah sokong masjid, sokong surau, lagu tu je kita boleh cerita. Baik. Jadi kita semua adalah duta-duta kepada masjid. Jangan kita biar. Jangan bila ada masalah di masjid, tuan-tuan kita tanya apa? Tak tahu pegawai masjid, lepas ni buat kerja apa tau? AJK masjid kita lantik saja ya. Goyang kaki saja. Kita jangan tanya lagu tu. Kita mari rapat dengan pegawai masjid. Mari rapat dengan AJK-AJK masjid. Kita tanya mereka elok-elok. Ni awak apa nama program kita ni tak berapa nak berjalan ni. Hampa merancang lagu mana? Hang tanya baik-baik. Barulah pihak masjid pun boleh dapat juga idea-idea baru supaya akhirnya masjid kita boleh kita kembangkan dengan program-program yang bersesuaian dengan fungsi masjid itu sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Masjid ni tuan-tuan, kalau kita mengambil kesempatan untuk kita melihat balik apa yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah arah kiblat Nabi. Masjid tu nama apa? Masjid tu nama apa? Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Mula-mula diperintahkan salat, kiblat kita ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjid Al-Aqsa. Nabi ni selalu duk minta ke Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya Allah tukarkan kiblat daripada Masjid Al-Aqsa itu pindah ke Masjidil Haram. Itu disebut dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-144, tuan-tuan boleh rujuk. Allah sebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kerap kali kami melihat kamu wahai Muhammad menadahkan muka kamu, mengangkat muka kamu ke arah langit supaya diberikan jawapan untuk dipindahkan kiblat ke arah yang engkau sukai. Maka hari ini pindahlah, palinglah muka kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baik.
Hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita lihat. Kenapa kejadian pindah kiblat itu, tukar kiblat itu, Allah tak habaq kat Nabi sejam sebelum masuk waktu? Kita kata semayang apa tu, sebab apa anu pun tak perasan. Solat ketika Nabi sedang solat itu, Allah perintahkan untuk dipindahkan kiblat itu. Semayang asar. Ah, okey. Terima kasih Ustaz Abdullah. Semayang asar, kita katalah asar masuk pukul 4:30. Kenapa Allah tidak wahyukan kepada Nabi supaya tukarnya kiblat itu setengah jam sebelum masuk waktu asar? Jadi sebelum mula masuk waktu asar, Nabi pun mangkit buat pengumuman, para sahabat sekalian, semayang asar kita pada petang ni, kita kena ubah dah kiblat kita menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Kenapa dia berlaku ketika Nabi sedang salat? Dan kenapa dia berlaku di dalam masjid? Dia tidak, arahan itu tidak datang kepada Nabi ketika Nabi sedang duduk di rumah, atau Nabi ketika sedang Nabi berada di jalan-jalan, Nabi sedang berbual bersama dengan para sahabat. Ia berlaku ketika Nabi dalam masjid. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah nak habaq kat kita melalui peristiwa ini bahawa setiap keputusan dalam kehidupan kita, ianya mestilah ditentukan oleh masjid. Jadi mestilah bermula dengan masjid itu sendiri. Kita pun kata, sempoi ada ustaz, saya memang, saya mulakan kehidupan saya dengan masjid ustaz. Masa saya mula menikah dulu, saya menikah di masjid. Menikah di masjid, masa pi buat kenduri, resepsi itu, majlis resepsi itu tak nampak apa serupa macam hang menikah di masjid dah saat ni. Tuan-tuan, kita jangan jadi macam orang Jepun. Orang Jepun ni tuan-tuan, mereka ni rata-rata boleh dikatakan masyarakat Jepun ialah masyarakat yang tidak ada agama. Tetapi pada masa yang sama, tidak ada undang-undang di negara Jepun yang melarang daripada agama itu diamalkan sekarang ini. Dulu ada juga orang pandang pelik. Walaupun ada ketika beberapa keputusan dirujuk kepada agama. Agama apa tuan-tuan? Jepun ni agama dia agama Shinto. Dia ada dua dewa, Izanami dengan Iza apa itulah satu lagi itu, yang kononnya didakwa oleh orang Jepun, dua dewa ni lah yang menciptakan kepulauan Jepun itu. Dan Maharaja Jepun adalah berketurunan daripada dewa ini. Agama Shinto. Tapi mereka pun tak amal. Apa yang mereka amal sekarang ni tuan-tuan? Ketika mereka dilahirkan, agama mereka adalah Shinto. Ketika mereka melangsungkan perkahwinan, mereka mengikut agama Kristian. Ketika mereka dikebumikan kerana kematian, mereka mengikut agama Buddha. Ni orang Jepun hari ni tuan-tuan, orang Jepun. Dia punya pluralism dalam agama itu berlaku. Bila tanya kepada mereka, awak nak menikah ikut cara Kristian? Mereka kata sebab cara Kristian ni, dia nampak dia punya vogue dia. Nampak dia punya prestisnya perkahwinan itu. Bila dibuat dengan cara Kristian. Habis tu mati, siapa kena ikut agama Buddha? Sebab agama Buddha ni, bila seseorang tu mati, dia punya majlis keraian, majlis keramaian, meraikan kematian itu. Bukan meraihlah, meratapi kematian itu begitu hebat. Kita takkan jadi lagu tu. Masa menikah, main menikah di masjid menggunakan nama Islam. Bapak hak jadi wali, dipanggil main untuk menjadi wali menikahkan anak ni. Harap-harap wali tu wali yang adil. Noh? Ni kita punya apa, juru nikah kita, bukan sebarangan juru nikah ni. Badrul Bakhtiar pun ketak dengan dia, hebat juru nikah ni. Ha. Jadi tuan-tuan, ini berlaku kepada kita, ini berlaku kepada kita. Keluar saja dari masjid, terus kita pi ke dewan, pi ke rumah. Sat lagi kita mula dengan bunyi muziknya, dengan lagunya, dengan apa yang cukup kuat. Sat lagi ada kugirannya, sat lagi ada live bandnya, sat lagi ada karaoke-nya. Dengan pok pengantin pun mula tarik satu lagu. Kita betul kita memulakan kehidupan kita di masjid, tetapi seterusnya kita tidak mengamalkan apa yang sepatutnya kita dah ambil dari masjid. Di masjid inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengambil daripada kisah kiblatain tadi itu, mengubah kiblat itu, inilah yang menentukan tasawur kita, pandangan kita terhadap perjalanan kehidupan kita.
Kita nak pergi mana lagi tuan-tuan? Saya bawa tuan-tuan. Ada seorang Mak Saleh. Orang putih. Dia tak panggil Mak lah. Pasal dia perempuan. Dia panggil Minah Saleh. Umur dia 40-an lah ni. Anak dara lagi. Tak menikah lagi. Nama dia Christine Beck. Dia ni tuan-tuan. Ketika tahun 80-an dulu. Ketika mula-mula rancangan MTV. Music TV. Di Eropah dulu. Dia adalah pengacara awal. Dia adalah pengacara awal. Dia telah buat satu buku. Dia telah menulis satu memoir tentang diri dia. Macam mana Islam itu boleh memberi inspirasi kepada dia. Mak Saleh ni, Minah Saleh ni. Tajuk buku dia From MTV to Mecca. From MTV to Mecca. Satu hari tuan-tuan, perempuan Kristian ni, nama dia ni, Christine Beck ini, dia telah berkenalan dengan seorang Muslim. Seorang yang berbangsa Pakistan. Tuan-tuan pun kenal kalau saya sebut. Nama dia Imran Khan. Siapa Imran Khan ni? Siapa Imran Khan ni? Abang mesti tahu. Sebab Australia selalu kalah dengan Pakistan. Orang pakai baju Australia. Jago kriket Pakistan. Imran Khan. Dia berkenalan dengan Imran Khan dan dia berjalan mengikut Imran Khan ni berjalan tengok Pakistan. Dan Imran Khan tanya kat dia satu soalan. Imran Khan tanya apa? What's the meaning of your life? Soalan itu ditanya oleh Imran Khan kepada dia. Apa makna pada kehidupan kamu ni? Kehidupan kamu ni makna dia apa? Tuan-tuan, bila dia kena dengan soalan tu oleh Imran Khan, dia balik dia punya fikir. Dia punya fikir. Dan dengan soalan itulah, barulah dia bermula mendekatkan diri dia, mencari makna kehidupan. Aku selama ni, dia kata, hidup dengan arak, hidup dengan alkohol, kalau nak tidur tak mabuk, tak boleh, mesti kena cari championnya dan sebagainya. Ini kehidupan dia. Kehidupan dia. Dia berkawan dengan Imran Khan ni sehingga dia merasakan bahawa Imran Khan ni akan memilih dia sebagai jodoh dia. Dia merasakan begitu. Tiba-tiba tuan-tuan, Imran Khan ni tidak memilih dia sebagai isteri. Imran Khan memilih perempuan lain sebagai isteri kepada Imran Khan. Dia fras. Perempuan ni fras. Dan bila kawan-kawan dia di MTV tu tahu kata dia mula berjinak dengan Islam, mereka panggil dia balik, bawa dia pergi ke Jerman, mereka tayangkan gambar-gambar kat dia. Apa nasib wanita-wanita yang berkahwin dengan orang Islam? Masuk Islam kerana nak berkahwin dengan orang Islam. Kena pakai burka, kena tutup muka, kan macam-macam kes yang jadi. Dia pun dengan fras dia, dia mula tanya balik kepada Imran Khan, kenapa Imran Khan tidak memilih dia? Maka Imran Khan menjawab apa kepada dia? Imran Khan kata, sebenarnya engkau ini umpama seekor helang. Yang helang itu dia tidak akan terbang lebih tinggi kalau tidak ada ombak yang duk pukul dia di bawah. Bila ada ombak duk pukul dia di bawah, maka helang tu terpaksa terbang, dia terpaksa terbang lebih tinggi. Maka orang yang diuji dengan dugaan yang begitu kuat, orang ini hakikatnya Allah nak angkat dia kedudukan itu supaya dia duduk di tempat yang lebih tinggi. Karena tanpa ujian-ujian ini, dia tak akan naik sampai ke tempat yang lebih tinggi. Bila dia dengar kata-kata itu dari Imran Khan dan dia mula dikenalkan dengan Sufism, akhirnya tuan-tuan, ketika dia melafazkan syahadah dia, melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bukan kerana dia nak berkahwin lagi dengan Imran Khan, tetapi kerana keyakinan dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hak tadi ni depa duk provoke dia dengan gambar-gambar yang teruk tentang orang Islam, dia kata apa? Dia kata apa? Andainya seluruh umat Islam ini semuanya engkar kepada Tuhan mereka, tetapi Islam itu tetap kekal indahnya.
Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi, kita nak melihat dalam kehidupan kita, kita nak bawa pergi ke mana kehidupan kita? Allah sebut jelas. Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kepada kita kematian dan kehidupan. Kita baca dalam suratul mulk. Untuk apa? Untuk uji kita. Uji apa? Siapa yang terbaik dalam kalangan kita? Siapa yang paling baik dari sudut amalannya? Dengan kod ini tuan-tuan, perempuan tadi yang belum Islam, hidup dengan penuh glamour, hidup dengan popular dan sebagainya, boleh memilih agama Allah Subhanahu wa taala sebagai cara hidup dia. Dan kenapa tidak kita? Dan kenapa tidak kita yang kita jadikan masjid ini, rumah Allah ini, sebagai sebab untuk kita menentukan hala tuju dalam kehidupan kita? Tuan-tuan dirahmati Allah, juga masjid ini sebagai tempat apa? Tempat untuk kita gilak pemikiran kita supaya clear betul pemikiran kita ni. Tak mau lagi ada unsur-unsur pemikiran-pemikiran yang tidak sihat bawa kita menyimpang daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kena di masjid. Bermula di sini. Ini tempat dia. Tak usah pergi cari tang lain. Saya tengok senarai jadual kuliah yang disediakan oleh pihak masjid. Ini dia, TikTok. Cukup baik dah. Tuan-tuan kena kekalkan. Dengan sejumlah yang ada pada malam ini, tuan-tuan kena kekalkan insyaAllah mudah-mudahan. Tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, tuan-tuan kena bantu. Mudah-mudahan masjid kita, qaryah kita ini akan terus didekati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Tuan-tuan tengok ada anak-anak kita pada malam ini. Mereka nak lari, mereka nak lompat, mereka nak main ayang. Orang tuan-tuan jangan marah. Orang tuan-tuan jangan marah. Ini berlaku tuan-tuan. Bila ada orang sebut kat kita, sebut kat saya, lepas tembak masuklah WhatsApp, lepas kata ustaz, siapa dia yang suka marah sangat ni? Anak-anak kami bila pergi masjid kena marah. Pasal apa anak hang buat apa? Anak kami main ayang. Satu hal main ayang tu pada pandangan kita salah lah. Tapi dah dia budak. Budak dengan bermain ini satu benda yang biasa. Baik tu kalau tuan-tuan pergi ke sekolah, saya sebagai seorang yang mengajak guru-guru, kita pergi ke sekolah. Pergi observe guru-guru pelatih kita. Tengok budak-budak tu semua duduk diam dalam kelas. Cikgu pun pegang pen tulis di papan hitam. Budak-budak diam. Kelas tu fail. Bukan bagus. Bukan budak diam tu bermaksud kelas tu bagus. Tak. Kelas tu fail. Pengajaran dia gagal. Kerana apa? Kerana kanak-kanak tidak bermain ketika belajar itu. Dia mesti kena ada interaksi antara murid dengan guru. Mesti hidup kelas itu. Kalau budak tu diam, maksudnya cikgu tu cengih yang amat. Cerita dia lagu tu. Begitulah juga dengan kita bila mari ke masjid tuan-tuan. Ada anak-anak kita ramai ni. Ramai anak-anak kita. Jangan fobiakan mereka dengan orang-orang masjid. Dia buat salah, okey kita tegur dia. Abang, mai. Mai ikut pakcik. Mai semayang di tepi pakcik. Ayah-ayah yang bawa anak-anak, tarik mai duduk di tepi kita. Ajak dia solat dengan betul. Duduk dalam saf yang baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat bantu agar kita semua berperanan untuk mengembalikan fungsi masjid kita dengan baik, dan semua ahli qaryah kita dapat memanfaatkan masjid kita yang dah lawa, yang dah elok ini insyaAllah. Terima kasih Ustaz Murtadha. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, panjang lebar. Dia masuk pergi ke Pakistan semua tu. Tu kalau tak dapat, kita tahu nak abang. Nampak? Khan tak Khan, Saif Ali Khan, ada belakang Khan-Khan. Tuan-tuan, banyak sangatlah tips yang dikongsi sebentar tadi tuan-tuan ni. Tips nak mendidik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Sebelum kita nak masuk pi ke round yang kedua, kita nak berbalik pada Al-Fadhil Ustaz Fawaz Makjan sebentar lagi. Saya diberi amanah oleh pihak masjid untuk melancarkan kutipan dana tabung masjid Pinang Tunggai. Ada tugas ke yang kutip derma? Ni bukan tiket kuliah ni. Yang ni sedekah jariah. Tak bagi pun tak ada masalah. Tapi orang panggil kedekut tak hidung masin saja. Tang lain kita boleh belanja, boleh kami berlambak. Tang nak derma buat lena. Jaga. Tak ada orang kutip ke tabung pakai bergerak sendiri je. Tabung bergerak sendiri. Portable CDM, cash deposit machine. Nampak? Banking ya, banking. RM1 boleh, RM5 boleh. Tuan-tuan, mana nak tahu dengan RM5 yang kita bagi. Tu dia.
Wih, baju hitam. Baju hitam tak apa, jangan baju oren. Luat tengok. Kutip adik. Yang buat-buat lena tu berdiri depan dalam orang git. Nah. Ha. Pi sampai belakang-belakang tu dalam gelap, nu bawa meja apa duk menyorok apa tu ha. Suar pergi lama git. Tengok, jangan tengok duit kalau bubuh derma. Ni bukan apa nama tiket pampir ni. Ni kita derma untuk mengimarahkan masjid qaryah kita sendiri. Dengan duit kita tu masjid buat program, macam-macam program. Kuliah tiap-tiap malam ada tuan-tuan ni. Mana nak tahu RM1 yang kita bagi itu jadi apa nama dana untuk sumbangan pengajian dan sebagainya, boleh pahala banyak mana orang dapat manfaat. Allahu akbar. Nampak? Sedekah-sedekah ni Nabi jamin Allah Taala bayar berlipat kali ganda. Paling kurang 10 kali ganda sampai 700. Jadi kita sedekah, jangan ikut cakap syaitan. Kita buat keluar duit, syaitan kata jangan banyak ngaji haji. Kalau hang bubuh banyak, orang lain bubuh sikit. Nampak? Bubuh sikit-sikit sudah. Ni syaitan cerdik. Kita jangan ikut jaga dia. Syaitan kata bubuh RM1 sudah. Nak bubuh RM10. Apa sekejap nak balik makan apa semua orang gitu. Kita kata syaitan tu, aku tak mau ikut jaga hang. Aku nak bubuh RM50 tu. Syaitan kata duit tak boleh kacau dia ni. Nampak? Bubuh. Jangan tengok duit. Tengok jadi sayang lah. Tuan-tuan. Buat keluar, bubuh dalam tabuk, bubuh dalam karung tu terus. Jangan tengok. Ibu-ibu kalau tak ada duit pecah, ni gelang, cincin, subang boleh buat keluar belakang. Diterima belakang. Nah, buat keluar. Jadi harta di akhirat tuan ni. Ni kita tukar currency ni. Derma ni kita tukar currency duit kita daripada ringgit Malaysia pi ke ringgit akhirat. Ringgit Malaysia memang tak laku dah lah ni, panggil nak upang lah. Maka kita nak guna hak akhirat tuan ni. Tu cara dia. Money changer nampak ada orang tu. Money changer tu. Allahu Rabbi tuan-tuan. Derma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ganjaran tuan ni. Dibayar dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Selagi kalau boleh kira tu umum. Tengok takat mana orang masjid, anak qaryah masjid Pinang Tunggai ni ada sifat tak kikir dan sebagainya. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepadamu, kata Allah, yunfiqun, infakkan balik. Nampak? Tolak nafkah wajib, tolak hak ni ada lebih sikit, maka infak balik tuan-tuan muslimat ni. Supaya apa? Subur harta modal kita tuan-tuan ni. Kadang-kadang sumber tu tak pasti, haram, syubhah dan sebagainya. Dengan derma, mudah-mudahan menyuburkan harta benda kita tuan-tuan, jadi ada berkat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita terus pada pusingan yang kedua tuan-tuan muslimin muslimat. Soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz Makjan. Jadi kita duk bincang tak saat ni bagaimana cara nak tarik orang supaya mengimarahkan masjid dengan berbagai-bagai program dan cara. Tuan-tuan, ada masjid dia buat hotel, ada masjid dia buat bilik sewa, ada masjid dia buat homestay, ada masjid buat pameran motor, pameran kereta dan sebagainya. Macam-macam cara. Cuma kali ni untuk round yang kedua kita nak tanyalah. Kita duduk di akhir-akhir zaman ni tuan-tuan muslimat. Nabi ada sebut dalam hadis, masjid yang dibina ni tuan-tuan ni, goh dan sebagainya, tetapi jauh daripada sumber hidayah. Masajiduhum mu'amirah wa hiya kharabun minal huda, atau kama qala ila akhir hadis tuan-tuan. Masjid dibina cantik, besar, mewah, tapi jauh daripada pengimarahan. Jadi macam mana yang dikatakan, apa yang dikatakan masjid pada akhir zaman? Al-Fadhil Ustaz Fawaz Makjan, kita minta Ustaz Fawaz cerita sikit, mudah-mudahan jadi panduan pada kita ni untuk sama-sama kita mengelak daripada kita tergolong dalam masjid yang dikategorikan masjid dirar dan sebagainya, bermegah-megah dengan masjid yang dibina dan sebagainya, tetapi pengimarahannya tidak ada. Kita megah, oh cantik masjid kita dan sebagainya, tapi orang banyak tiang pada orang, banyak cicak di dinding pada jemaah dan sebagainya. Jadi Al-Fadhil Ustaz, apa yang jadi pada masjid kita di akhir zaman ni? Mudah-mudahan ada penyelesaian yang dapat sama-sama kita boleh rungkaikan. Al-Fadhil, sila Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dia cakap kepada Al-Fadhil Ustaz Murtada, khususnya Al-Fadhil Ustaz Amir. Sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam sebuah hadis berkaitan dengan tanda akhir zaman, Nabi SAW sebut kepada kita, Nabi bagi tahu kepada kita satu pesanan yang cukup-cukup penting.
Dan Nabi SAW menggambarkan bila mari akhir zaman, ada empat benda paling mahal atas muka bumi ni mula berubah keadaan. Atas muka bumi ni ada empat benda paling mahal sekali. Tapi empat benda yang paling mahal, yang paling berharga ni pun akhir zaman, dia mula berubah. Nombor satu, benda paling mahal sekali atas muka bumi ni, Islam. Islam. Agama Islam, orang Islam. Paling mahal sekali. Sebab Allah sebut, minta maaf, Allah sebut dalam Quran, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima, cara hidup yang diterima oleh Allah, satu ya, cara hidup Islam. Cara hidup lain Tuhan tak terima. Nabi sebut al-Islamu ya'lu, Islam ni tinggi, la yu'la alaih, tak ada lebih tinggi pada Islam. Jadi Islam ni mahal. Tapi bila mai akhir zaman, Islam, orang Islam tinggal nama. Satu, yang ni kita tak mau bahas. Cuma kita nak sebut Islam yang paling mahal, habis. Nombor dua paling mahal atas muka bumi ni, kitab yang paling mahal, Quran. Tidak ada satu kitab yang sempurna macam mana Quran. Imam Syafi'i karang satu kitab sebenarnya namanya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah tu kitab yang cara usul fiqh. Dia karang kitab tu, habis dia karang, dia baca depan anak murid dia. Baca depan anak murid. Baca-baca, ada benda tak kena. Dia balik, perbetul balik, baca lagi kali kedua, ada jumpa lagi benda tak kena. Balik, perbetul lagi, baca. Berapa kali dia ulang balik, baca, ulang balik, baca, perbetul. Tetap juga baca, jumpa salah. Last kali Imam Syafi'i surrender, dia mengatakan, Aballahu ayyaj'ala kitabahu, ayyaj'ala kitaban kamilan, ghaira kitabih. Imam Syafi'i sebut, last kali dia surrender, dia kata, nampak gaya Tuhan tak bagi, Tuhan tak izinkan, ada satu kitab atas muka bumi ni, yang sempurna, seumpama Quran. Special tu, Quran tu. Benda yang paling mahal, kitab Quran bila mari akhir zaman pun, habis, tinggal tulisan ya, orang tak reti baca. Kalau kata reti baca pun, tak faham. Kalau kata baca faham pun, tak beramal dengan isi kandungan Quran. Bahkan kadang-kadang dia pula duk lawan Quran. Orang cara hukum hudud, dia kata hudud tak sesuai. Contoh. Kan? Kita kata riba haram, dia kata la, zaman la semua orang pakai riba. Oi. Contoh. Kan? Kita kata ni dalam Quran sebut hukum sekian-sekian, eh dia kata tu dulu Ustaz oi. Para ik ni dua lelaki satu perempuan, dia kata dulu boleh Ustaz oi. La tak boleh, la perempuan kena dua. Pasal perempuan jaga mak bapak. Oh. Kita kata dalam Quran Allah tetapkan aurat sekian-sekian. Eh dia kata tak boleh Ustaz, tu orang Arab Ustaz oi. Kita lah kena moden. Oh. Nampak lah. Akhir zaman kitab Al-Quran, perkara nombor dua paling mahal pun habis. Benda nombor tiga paling mahal, saya langkau sikit, nombor tiga. Antara benda yang paling mahal dalam dunia ni, nombor tiga, ulama. Ulama cukup mahal. Sebab Nabi sebut, Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni, dia pewaris para Nabi. Nabi tak sebut pun mekanik pewaris para Nabi, tak. Nabi tak sebut pun pekerjaan-pekerjaan alim sebagai pewaris para Nabi. Tak. Nabi sebut ulama. Jadi ulama ni satu kumpulan manusia yang cukup berharga. Kalau nak buat contoh simple. Ayah-ayah, ibu-ibu duk minat penyanyi. Macam-macam penyanyi minat. Kalau zaman lapis-lapis saya ni zaman Ramlah Ram. Yang ramah. Kau kunci cintaku dalam hatimu. Hak tu lah saya ingat pun. Sekiranya tak suruh Ustaz Murtadha pun sudah. Kan? Zaman Ramlah Ram. Rohana Jalil. Itu lepih-lepih saya lah. Lepas tu main bawah sikit, zaman kumpulan Exist, kumpulan Search, jenis-jenis tu lah. Kalau kita tengok artis ke, pelakon ke, mana-mana orang pun, orang jenis macam ni, masa muda cukup laku tu, cukup laku. Okay. Tapi bila main tua, tak laku dah. Mana ada dah hari ni orang nak panggil penyanyi-penyanyi dulu main duk melalak, tak ada dah. Kalau dia tarik suara dia pun, suara tak pi dah, tak boleh lah. Cuba panggil apa Awi. Awi, kumpulan Wing lah. Cuba suruh dia belah menyanyi tengok. Suruh dia tarik lagu sejati. Tak boleh pergi lah. Dulu zaman muda boleh. Mai tua tak boleh pergi lah. Ayah-ayah dulu minat apa? Apa? Datin Mariani. Ingat Datin Mariani? Alah tu, waktu apa P. Ramli duk ketuk pintu dinding tu. Kan dia buh balik dinding. Dia berkeli dengan Cikgu Nursiah sebelah tu. Betul?
Lepas tu Ustaz, mereka jumpa, last kali mereka tahu, kata duduk sebelah-sebelah, mereka menikah. Betul? Dah menikah Ustaz, tengok-tengok, Cikgu Norsiah. Norkiah. Tengok-tengok Cikgu Norkiah tu jadi penyanyi kelak malam. Kan dia balik buh balik dinding tu kan. Waktu dia buh dinding tu kan Datin Mariani, Mariani ni. Dia main dengan Cikgu Norkiah tu lah. Kan dia main duk habang kata, Norkiah ni bukan penyanyi, penari, dia penyanyi Cikgu. Ah, penari dengan penyanyi sama saja. Low class. Ingat tu. Kau pakai tak tengok ke cerita tu macam mana? Tengok kan? Kan lah kali P. Ramli duduk beletiak bahasa Jerman. Dia kata, eh, bahasa apa cikgu cakap ni? Eh, kan aku cakap bahasa Jerman lah. Kau mana sekolah, kau tak tahu. Ingat dialog tu kan? Datin Mariani tu masa muda, laku dengung. Laku tu. Tapi cuba tengok law. Law ni, orang nak offer dia jadi pelakon tambahan pun orang tak mau. Bukan jadi heroin, tak. Jadi pelakon tambahan pun orang tak mau. Pasal apa Ustaz? Manusia bila kui tua, kui tak laku. Serupa macam Ronaldo. Masa muda, ligat laku. MU, daripada Sporting Lisbon. PMU, ni orang lelaki faham lah. Daripada MU, lompat pergi Real Madrid sampai law. Law Real Madrid duk fikir nak jual pula dah. Tak mudah-mudah faham. Pasal apa? Pasal tua tak laku lah. Tapi ada satu kumpulan manusia ya, makin tua, lagi laku. Lagi tua, lagi laku. Siapa dia Ustaz? Ulama. Ustaz kalau letak dua, satu Ustaz umur 30 macam saya, seorang lagi letak Tok Guru Haji Saleh sebelah ni. Agak-agak orang nak dengar cakap saya ke orang nak dengar Tok Guru Haji Saleh? Lagi tua, lagi laku. Ulama' yang berharga ni, bila mari akhir zaman, dia pun mula berubah. Jadi apa Ustaz? Nabi sebut, wa ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Ulama' yang berharga ni pun, akhir zaman, ada sebahagian, dia jadi celaru. Dia jadi manusia paling jahat yang ada bawah langit ni. Apa sebab mereka jadi jahat Ustaz? Min indihim takhrujul fitan. Puak-puak ulama' ni, bukan semua ni, ada segelintir ulama', mereka waktu keluar fatwa pelik-pelik. Mereka buat keluar hukum pelik-pelik. Mereka buat keluar kenyataan pelik-pelik yang bercanggah. Contoh kita buah satu lah, bagi senang faham. Pernah dengar tak ada seorang ulama, bukan ulama lah, seorang tokoh. Dia pernah sebut, orang perempuan kalau tak ada duit, boleh melacurkan diri. Nah, contoh lah, contoh nak bagi faham. Dia kata kalau kata tak ada duit sesak, boleh melacur, boleh jadi pelacur. Untuk cari duit nak sara anak bini. Padahal hukum tu, tak ada seorang ulama buat teh muka bumi buat keluar hukum macam mana dia buat keluar. Tak ada. Hukum tu bukan bercanggah dengan jumhur. Hukum tu bercanggah terus dengan semua ulama atas muka bumi. Dia seorang aja buat keluar fatwa tu. Kenal siapa dah? Macam marah nampak dia. Tengok. Ni yang Nabi kata ni, yang berharga pun akhir zaman dia berubah. Min indihim takhrujul fitan, daripada mereka puak-puak ni wa keluar fitnah, wa keluar hukum pelik-pelik, fatwa pelik-pelik. Wa fihim ta'udu, dan fatwa mereka pelik-pelik ni menyebabkan masyarakat jadi berpecah belah. Akhir zaman ulama pun jadi masalah. Tiga. Dan yang keempat ni Zilan, yang ni kita nak sebut benda nombor empat paling berharga atas muka bumi, masjid. Masjid bila mai akhir zaman, masjid adalah satu tempat yang cukup-cukup agung atas muka bumi. Mana ada tempat atas muka bumi masuk-masuk kena sembahyang dua rakaat? Tak ada. Tempat lain tak ada. Yang ada satu ya, masjid. Mana ada tempat masuk-masuk Ustaz, kita tak boleh cakap. Saya dah sebut banyak kali dalam kuliah. Satu-satunya tempat duduk dalam masjid ni buat macam ni pun makruh. Duduk saja-saja tak buat apa, duduk kip ni. Ataupun dengar tu imam baca doa, dia buat macam tu. Contoh, contoh. Oh, tak bunyi pula dah. Pegang. Dia buat macam tu. Duk kepak jari. Kepak jari pun makruh. Mana ada tempat atas muka bumi ni yang mana buat macam tu makruh. Duk saja sembang benda merapu pun makruh. Tak ada. Yang ada satu ya, masjid. Mana ada tempat duduk saja-saja dapat pahala? Tak ada, melainkan masjid. Ayah-ayah duduk rumah saja-saja belum tentu dapat pahala lagi. Duduk kedai kopi saja-saja belum tentu dapat pahala lagi. Duduk dalam masjid saja-saja boleh pahala dah.
masjid yang begini special, tapi mari akhir zaman dia mula hilang petunjuk. Macam mana hilang petunjuk, Ustaz? Baik, kita sebut beberapa contoh yang simple-simple lah bagi senang faham. Nombor satu, dia hilang petunjuk. Nombor satu sekali, hilang petunjuk dari sudut masyarakat. Masyarakat tidak mahu mengambil masjid sebagai tempat untuk mencari hidayah. Akhir zaman, masjid yang begitu berharga, masyarakat pakai tak mau mai ke tempat yang ada hidayah ni. Masyarakat menjauhkan diri daripada tempat bernama masjid. Pakat lalu depan masjid, tak mau berhenti. Pakat nampak masjid, pakat tak mau singgah. Lalu dah orang duk bang lah. Asal orang bang, lalu dah depan tu. Tapi dia tak mau singgah. Tu. Ada hak singgah, minta maaf sila no. Haji Ayah tak buat kau no. Yang ni selalu saya duk beli tiak, minta maaf no. Yang kita duk kata, berapa ramai masyarakat kita. Kalau boleh Haji Ayah jangan buat lah. Kadang-kadang orang main masjid, dia boleh singgah lah, pergi beli iak. Dia boleh singgah mana-mana masjid, dia boleh pergi kencing, dia boleh iak. Tapi dia nak sembahyang dua rakaat, tak boleh. Apa salahnya, dah hajat kamu selesai dah. Dah pergi masuk beli iak, buang apa, lebih kurang lega belakang dah. Apa salahnya, ambil iak sembahyang, masuklah masjid, sembahyang dua rakaat. Awak yang sombong sangat dengan masjid. Tapi dia boleh buat, dia gamak buat tau. Dia berjalan pergi ke baling, dia singgah kat masjid Kuala Ketih, dia boleh turun pergi beli iak. Habis beli kencing, dia naik atas kereta balik, dia boleh tunggu laki dia pula masuk beli iak. Tunggulah kereta. Tak, dia tak ambil ayat sembahyang, sembahyang dua rakaat tau. Punya sombong sampai tahap tu. Sini tak ada kau tau. Macam ada nampak kaya. Masjid mula hilang pertunjuk. Masyarakat tak mau mengambil masjid sebagai tempat hidayah. Satu. Yang kedua, tak maaf silan no. Sambung sikit lagi silan. Saya nak sebut 2-3 poin ni. Masyarakat bila masuk masjid hari ni, berapa banyak tak tahu adab masuk masjid silan. Dia langkah kaki kanan kaki kiri, dia bukan biara dah tu. Langkah ikut dan ni. Dia buat serupa masjid macam rumah sendiri. Padahal masjid ni tempat mulia. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Saya sebut satu kaedah. Ayah-ayah kalau kata main masjid, jenis masjid tangga tinggi. Bukan batu kef lah. Tak hidup kata batu kef lah, tangga banyak. Kan? Atas tu kan masjid tu. Kalau jenis masjid tangga tinggi, tangga banyak lah. Banyak anak tangga tu. Sampai 6-7 anak tangga. Kita minta kalau boleh lah. Waktu nak mula-mula langkah tangga bawah sekali tu, langkah belah kanan. Satu. Waktu naik tengah-tengah tu tak apalah, kanan kiri tak apalah. Tapi bila dah duduk tangga yang paling atas sekali, nak langkah masuk dalam masjid, kita minta pakai kaki kanan balik. Benda-benda simple macam ni kena jaga masalah no. Adab-adab seumpama ni kena jaga no. Langkah masuk. Masuk dalam kawasan masjid, masuk kaki kanan. Kemudian dah daripada kawasan luar, nak masuk dalam ruang masjid ni, langkah kaki kanan. Tak ada tempat yang diajar kita sampai tahap macam tu. Melainkan masjid je. Hatim Al-Asam. Seorang wali Allah, dia pekak Azilan. Hatim ni, dia masuk. Minta maaf Azilan ataupun gelaran beliau. Dia masuk dalam masjid. Tengok-tengok dia cuih keluar balik. Dia masuk dah dalam masjid tu. Tengok-tengok cuih keluar balik. Bila orang tanya, lepas tu dia masuk semula. Bila orang tanya pada dia, apa siapa? Kamu tadi dah masuk dah. Lepas tu keluar balik. Lepas tu masuk balik. Apa siapa? Cuba tengok dia jawab. Dia kata, aku tadi masuk masjid, aku langkah kaki kiri. Tu yang aku keluar balik, masuk semula tu. Nampak? Kemudian dia sebut satu ayat. Ayat tu sampai lah saya ingat. Masalah. Dia kata apa? Iza taraktu adaban min adabiddin. Dia kata, kalau aku ni tinggalkan satu adab daripada adab-adab agama. Aku tahu benda tu, tapi aku lebih kurang halal, malas kira kanan kiri, langkah masuk sudah. Dia kata, kalau aku biarkan satu adab yang aku reti ni, dia kata, akhafu ataupun awshaka, aku takut ataupun aku ragu-ragu, ay yusallibani Allah jami'a ma'atani. Dia kata, aku takut, kesan dia, Tuhan tarik habis segala ilmu adab yang aku reti. Aku takut dengan sebab tak jaga langkah kaki kanan kaki kiri tu, Tuhan tarik habis semua adab yang aku tahu. Jadi aku jadi manusia yang tak reti adab. Nampak orang dulu jaga sampai tahap tu masalah. Mana ada tempat yang hebat seumpama ni melainkan masjid ya. Lepas tu kita minta ayah masuk masjid langkah kaki kanan. Masuk dalam masjid jangan cakap banyak masalah, kurangkan bercakap.
Ibu-ibu kalau main masjid minta tolong nah, jangan duk sembang banyak nah. Ni dia masuk masjid bunyi serupa macam lebah. Semua berkat-berkat. Tak tahu siapa dengar. Kalau ada lima bercakap, ha, oh. Bukan pinggan tunggal lah, pinggan tunggal antara yang terbaik di Kedah. Belah matampau. Sini okey. Tu bunyi, oh. Sagi bila Tok Imam makan takbir, senyap. Habis Tok Imam bagi salam, bunyi balik. Oh. Kita minta berhenti lah, jangan buat lah. Ni tempat mulia. Ayah-ayah yang ada di sini, minta tolong. Kalau kita masuk masjid, mayang maghrib contoh. Habis maghrib, kuliah tak ada. Ustaz tak mai ke, ustaz punting ke, ustaz sampai lambat ke. Kalau boleh duduklah dalam ruang masjid ni masalah. Jangan duk kira duk atas kerusi batu. Minta maaf lah, saya tak tahu keadaan di sini lah. Contohlah. Jangan duk kira duk tenggek atas kerusi batu. Jangan masalah. Satu. Jangan duk kira duduk tenggek, duk sembang. Hoha-hoha. Jangan. Satu. Yang kedua, jangan duk kira bersandar di mana-mana, duk sembang dengan kawan-kawan, dua tiga orang. Jangan. Pasal Nabi pesan lah. Nabi kata, kamu nak tengok tanda akhir zaman, akan ada manusia duduk dalam masjid, tapi duk sembang urusan dunia dalam masjid. Duduk dalam masjid dah, tapi duk sembang tajuk kebun dia, kebun kelapa sawit dia. Duk sembang kebun getah dia, hak jatuh harga. Kan? Ke harga getah lah, tak ada harga. Getah sekerap lah, tak laku langsung. Duk bicara tajuk tu dalam masjid tu. Ataupun dia duduk sembang, eh, kedai tu dengar kata buka baru, sedap dia masak tu. Nasi ayam ketagih. Contoh. Duk sembang tajuk tu. Eh, dengar kata kawan kita masuk penjara baru ni, duk jual hidung ketum. Contoh. Nabi kata, orang hak jenis sembang dunia dalam masjid ni, Nabi kata akhir zaman ada. Nabi sebut, falaisa lillahi hajatun. Allah tak mahu eh, orang macam ni duduk dalam masjid. Kasar bahasa, jenis yang duduk sembang tajuk dunia dalam masjid ni, kasar bahasa, balik lah. Tu senang eh, kasar je lah. Balik lah. Tuhan tak mahu eh, orang macam ni dalam rumah dia. Dan Nabi pesan, kalau ada jenis tak apa cerdik ni dalam masjid, fala tujalisuhum, jangan duduk dengan puak-puak ni. Kita pergi dengar dia duduk sembang, eh tajuk ni nampak ke, tajuk depa pun seronok kan ni. Jangan duduk. Tapi boleh-boleh faham kan no? Tapi akhir zaman, kumpulan manusia ni tetap ada hasilan. Apa sebab? Sebab mereka tidak nampak masjid sebagai tempat hidayah. Dah. Lepas tu kita minta pakat-pakat jagalah. Nah, masuk masjid, pakat-pakat jaga. Masyarakat satu. Yang kedua, orang yang menjaga masjid. Akhir zaman, orang yang menjaga masjid pun hilang hidayah dalam hati mereka tentang isu masjid. Orang patutnya jaga masjid ni, buat program, buat apa, cari duit dan sebagainya untuk menghidupkan masjid. Tapi akhir zaman, orang yang jaga masjid, dia buat masjid, minta maaf kasar tu. Dia buat masjid macam dia punya. Dia buat masjid tu macam dia punya. Bila budak-budak main masjid, dia marah. Dia kata, hai, main kot luar. Amboi. Budak-budak main duk atas ni, dia boleh kata, ha, main tu. Melingkup lagi, siapa nak repair pula. Marah. Jangan ada masalah tu. Islam tak bagi tu. Budak-budak kalau main, nak buat budak-budak kecil kalau main kot depan, main ragah, bagi ke salah. Bukan apa, kita nak mereka biasa. Kalau kita sekat, lepas ni mereka tak main dah. Ni, jenis umur, darjah 6, darjah 5, tingkatan 1, tingkatan 2. Mereka main masjid, raikan mereka. Tapi pegawai, minta maaf, akhir zaman, orang yang kontrol masjid, dia tak mau, dia tak kasar bahasa, dia tak faham isu ni masalah. Budak-budak mai, dia perambat balik. Budak-budak mai, dia kira marah. Kemudian Ustaz, dia buat masjid macam dia punya. Duit masjid macam dia punya. Genggam rapat tu. Amboi. Pinang tunggai tak ada. Tu saya berani kata. Dia genggam rapat tu. Orang minta nak buat program. Dia kata, tak payah, siapa nak mai. Kita kata ni, nak buat program untuk anak muda kat belah-belah luar ni. Kita nak buat lah, nak tarik anak muda main masjid. Eh, dia kata, tak usah nak buat lah. Buat apa habis duit lah. Semua buah apa habis duit lah. Heran tu. Padahal orang pakat bagi tu suruh belanja. Bukan suruh simpan. Tapi dia genggam. Saya tak tahu cerita Kedah tu. Tapi kalau Pulau Pinang, masalah, ada masjid sampai dalam akaun bank dia. Ada lebih kurang RM200,000. Akaun bank saja RM200,000. Pegawai-pegawai masjid tu bila main mencorak agung, ni dia. Ha, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok duit kita tahun ni, 2012 ni. Ada lebih kurang RM200,000 tuan-tuan. No. Dia bangga dengan duit yang banyak.
Padahal orang bagi duit bukan suruh simpan, orang suruh belanja. Saya ambil satu contoh Hazilan. Saya sanggup bawa contoh ni, tak apalah walaupun ada rakaman, tak apa Hazilan. Ayah-ayah, ibu-ibu kalau boleh, terapi Masjid Semilang dekat Suruhan Jaya. Masjid tu untuk maklumat Hazilan, tahun lepas, mereka belanja lebih kurang RM85,000. RM85,000 untuk kuliah setahun. RM85,000. Kuliah subuhnya, kuliah duhanya, khutbah Jumaatnya, tazkirah lepas Jumaatnya, kuliah maghribnya, forumnya. Setahun habis RM85,000. Waktu bentang tu, pegawai masjid ada kena marah. Apa ni habis duit sampai RM85,000 buat mengajak bukan ada faedah apa pun. Pengurusi dia jawab mudah lah. Dia kata cuba perhati tengok. Belanja bagi kat ustaz, bayar kat ustaz RM85,000. Cuba tengok hak masuk balik. Tahu masuk balik bawah. RM345,000. Bagi RM85,000, masuk balik RM345,000. Pengurusi tu jawab senang lah kat saya. Dia kata, Ustaz, kita nak cari duit mana Ustaz? Ni, kita nak cari duit mana untuk masjid Ustaz? Duit daripada anak Qariah hidup main mengaji tu lah. Mereka duduk bubuh. Kita cuma bagi dekat ustaz-ustaz mengajak RM85,000 ya. Cuba tengok kita dapat balik dekat RM345,000 Ustaz. Dan dia kata, tahun ni pula Ustaz, kami belanja dengan kipas, dengan kapek, dengan apa Ustaz, dekat RM1,000,000 Ustaz. Oh dia majik tu. Kira semua sekali lah. Dia kata, kami tukar kapek Ustaz. Ada hal main bising tak? Ada, dia main-main. Dia kata, ni kapek ni apa, tukar warna hijau. Marah orang tukar warna hijau. Padahal hijau lah yang terbaik ke sekalian. Lain pun dah hijau semua. Tak bagus. Boleh macam tu. Dia main marah. Dia kata, apa pihak masjid tukar kapet hijau. Tukar apa hijau. Kapet lama lempak pergi mana tak tahu. Apa ni baziak lah apalah. Last kali ke sekalian dah duduk bising-bising tu. Ada seorang anak Qariah kata apa. Hak jenis sembang ni jenis tak main masjid. Dia kata pupang-pupang-pupang. Last kali ada seorang anak Qariah tolong jawab. Dia kata, pakcik eh. Kapek lama pakcik. Ada bawah kapek baru ni. Masjid beli kapek baru ni. Kapek lama tu ada bawah dia. Pihak masjid tak buang walaupun sikit. Buh lapis kat atas . Sebab pakcik tu dia main bising. Dia kata tukar kapek baru. Kapek lama pi buang. Bazir . Dia kata tak buang . Ada bawah. Nampak lah . Sepatutnya, minta maaf no, bahasa kasar kita sebut, sepatutnya macam itulah masjid. Orang yang menjaga masjid ni patutnya berperanan seumpama tu. Tapi akhir zaman, dah benda ni tak jadi. Hak pegang masjid, macam tu. Kira kalau genggam mayat tak turun no, tu dia punya dahsyat. Pinang tunggai tak ada, tu saya berani kata. Tengok kan, akhir zaman, masjid hilang daripada petunjuk. Dan yang ketiga, masjid mula hilang petunjuk apabila masyarakat Islam tak mengimarahkan masjid, apabila pegawai masjid pun tidak melaksanakan tanggungjawab sepatutnya. Akhirnya kita akan tengok orang bukan Islam tak takut dengan masjid. Itu yang hari ini kita boleh tengok. Orang bukan Islam mula ronyih isu masjid. Di Kedah saya tak pasti, tapi kami di Pulau Pinang kenal silah noh. Walaupun isu masjid, hak kita dah dengar itu isu pembesar suara. Sebelum daripada tu lagi, isu surau. Kami di Pulau Pinang ada surau-surau Puan tu kata nak salahkan orang bukan Islam. Tak tahu tak boleh juga Puan. Kita di Malaysia ni Puan, antara peraturan, antara syarat nak bina taman. Nak buat taman, syarat dia salah satu mesti kena bina surau. Ataupun tanah untuk surau. Surau lah senang terjemah, mesti ada surau. Jadi taman-taman yang ada ni, semua akan ada surau. Problem dia sekarang, bila surau tu tak diimarahkan, satu. Yang kedua, orang Islam tak mau pergi ke surau tu. Tak turun semayang berjemaah, tak pergi duduk surau tu. Akhirnya apa jadi? Berapa banyak surau, terutama jadi Pulau Pinang. Orang bukan Islam minta untuk jadikan surau tu sebagai store. Ada tempat, mereka minta nak buat surau tu jadi tempat simpan abu mayat. Bila mereka minta macam tu, orang Islam pakat marah bangun. Apa dia bukan Islam nak minta kami punya surau? Apa orang bukan Islam nak buat tempat abu mayat? Kita bila dengar isu macam ni, kita rasa nak letak kesalahan tu nak letak kat siapa? Nak letak kat orang Islam ke orang bukan Islam? Pasal bila kami marah kat bukan Islam, bila orang marah kat bukan Islam jawab mudah. Dia kata dah hampa tak pakai.
Dah hampa tak guna bangunan ni, biar kami manfaatkan buat benda lain. Kami minta nak bagi manfaat, apa pula bising orang Islam. Agak-agak, siapa salah isu ni? Faham ke saya duduk tanya orang? Tunggu. Akhirnya bila keadaan jadi macam ni, akhirnya bukan Islam hari ni, sikit pun tak gerun dengan orang Islam, sikit pun tak gerun dengan kehormatan masjid. Sebab tu hari ni kita tengok di tempat lain, dengan masjid kena bom apa semua tu, biasa. Dan inilah yang berlaku di akhir zaman. Bila masyarakat Islam tak menghargai masjid, pegawai masjid tak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya, akhirnya masjid terus hilang petunjuk. Sebab tu kita seru sekali lagi, kalau boleh ayah-ayah yang ada di sini, dia malam ni dua round je kan? Dua round je. Sebelum saya nak berhenti usilan, kita nak minta lah kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini, kita minta kalau boleh ramai-ramai peridukkan masjid usilan. Tak ada siapa dah nak tolong periduk masjid kita di Pinang Tunggai ni, melainkan kita aja orang Pinang Tunggai. Kalau kita tak periduk masjid kita, tak ada siapa dah nak tolong periduk, tak ada. Kalau kita tak main semayang jemaah, tak ada siapa nak main semayang jemaah. Dan kalau kata masjid tak diimarahkan usilan, Allahu Akbar, sayang, sayang sangat. Lepas tu kita minta kalau boleh tolong jagalah. Benda-benda macam ni pakat-pakat jaga. Pakat-pakat mai jaga masjid. Masjid bukan hak Tok Imam. Masjid bukan hak Tok Bilal. Masjid bukan hak pegawai masjid. Masjid bukan hak orang yang menguruskan masjid. Masjid hak kita semua yang perlu kita jaga. Boleh kan? InsyaAllah mudah-mudahan ambil manfaat. Mudah-mudahan ambil pengajaran usilan. Yang terakhir, last. Boleh kan? Terus kan? Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian. Saya di belakang ni usilan. Saya dah bawa satu buku yang benar sebelum ni saya bawa dah waktu kuliah maghrib hari tu. Nah, buku berkaitan dengan sebuah kitab majmuk karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti terakhir mazhab Syafi'i di Kota Mekah Al-Mukarramah. Lepas dia jadi turun daripada jawatan mufti tu, lepas dia digugurkan daripada jawatan tersebut, puak-puak Wahabi yang ambil alih apa Arab Saudi ketika tu. Saya ambil satu buku beliau, buku tu dia terjemah, dia minta maaf, dia buat buku tu berkaitan dengan isu semayang berjemaah. Dia pecahkan buku tu kepada 4 bahagian. Bahagian nombor 1 dia bercakap tentang tajuk balasan orang tinggal semayang. Cukup banyak balasan dia sebut. Yang kedua, kelebihan semayang berjemaah secara umum. Yang ketiga, dia bahas tentang isu semayang subuh dengan isyak berjemaah. Yang keempat, orang dulu-dulu semayang macam mana. Nah, senang terjemah ayat macam tu. Orang dulu-dulu semayang macam mana. Dan buku tu sekalian, saya dapat risalah tu, saya beli seringgit ya. Saya terjemahkan risalah tersebut. Lama dah, tahun 2006. Saya terjemah, 2015 baru cetak. Tak 9 tahun duk perah. Dan buku tu sekalian ada di belakang. Cuma harga dia saya tak letak sekalian. No. Sebab buku ni ada sedikit kecacatan. Saya dah sebut dah sebelum ini. Sebab tulisan dia agak kecil. Tulisan dia halus. Kan, sebab silap cetak tak apalah, buat macam mana lah, nak marah pun kawan-kawan juga kan. Jadi tulisan dia juga agak kecil. Ayah-ayah ibu-ibu sekalian yang berhajat nak kitab ni, kitab tu satgi boleh ambil di belakang. Harga saya tak tetap berapa, ayah-ayah ambil nak bagi berapa bagilah kan. Saya tak tetapkan harga langsung sebab ada kecacatan, nak bagilah nak bagi berapa. Dan kutipan daripada buku ni saya sekupang pun tak ambil, sebab buku ni kita kutip, kita nak cari dana, kita nak buat program untuk anak muda belah-belah matang pau. Kita nak bantu guru-guru pasti di sebelah matang pau yang ada lagi dapat gaji sebulan 300. Jadi kalau ayah-ayah ibu sekalian rasa nak bantu sahabat-sahabat di permatang pau, nak bantu untuk cari saham akhirat dan sebagainya, buku tu nanti ada di belakang. Ambil buku tu, tengok dulu. Kalau rasa boleh baca, nak bubuh sumbangan, bolehlah. Kalau rasa tak boleh baca saya, tapi anak saya bolehlah tolong baca, ha, ambil, bolehlah dalam tu. Takat mana nak buh. Ambil satu, buh 100, bolehlah. Boleh kan? Kalau ambil sebuah nak buat 100,000 lagi saya terima kan? Semua tu untuk program sahaja, saya sekupang tak ambil. Dan buku tu ada di belakang. Dan buku ni yang mahal ni bukan apa, yang mahal tu gambar dalam tu, di atas tu ada gambar. Ha, gambar tu yang mahal sebenarnya tu, isi biasa ya. Nah, no, insyaAllah. Tapi isi dalam ni misalkan, minta maaf sebut no, sikit komen kita boleh bagi. Isi yang ada dalam kitab ni adalah satu isi yang jarang kita jumpa. Sebab tu saya buat keputusan untuk terjemah tu. Nah, insyaAllah kalau boleh pakat-pakat tengok belakang. Kalau rasa boleh baca, ambil. Kalau rasa boleh tak boleh baca, tiru macam makcik Sungai Layang. Dia ambil buku ni, dia kata, ustaz,
Makcik nak foto state bagi besar boleh tak? Makcik nak baca. Saya kata, silakan. Jadi kalau rasa kecil tak boleh baca, nak foto state bagi besar, boleh, silakan. Buku tu ada di belakang, nanti ayah boleh ambil. Dermalah setakat mana nak bagi, insyaAllah. Jadi, wallahu'alam, saya ucapkan jutaan kemaafan atas salah silap. Mohon maaf terkasar bahasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat. Alhamdulillah. Kita tinggal seorang lagi ahli panel untuk kita menghabiskan forum sebelum kita buka satu dua soalan daripada jemaah-jemaah. Jadi dekat-dekat 2 jam lah ni tuan-tuan ni. Nampak gaya lagu macam nak lena apa dah. Nampak gaya muka tu lapak nasi ada belaka. Tuan-tuan pemohong, saya buat perubatan Islam, tengok muka orang saya kenal. Muka nampak bantai dakap, muka nampak selimut, muka nampak TV, Allah macam-macam. Tapi tak apalah, satu benda yang Tok Guru saya pesan, kita buat ibadah ni kita letih, nah. Ingat baik-baik. Bear in mind. Ah, orang putih kata. Nampak? Kita letak siap-siap dalam kepala otak kita ni, aku buat ibadah, aku buat kebaikan, kebajikan, aku letih, penat. Tuan-tuan duduk ni tuan-tuan 2 jam lebih ni, kebas kaki ni. Acik tanya, muda tua sama belaka. Pasal kita pun biasa. Ni mujuk dah kapiat ni. Dulu saya mengaji atas papan. 3 jam, Tok Guru duduk mengajar talari kitab ni, tak berani nak angkat kepala. Nak lunjuk apatah lagi, kena zerakah mampu. Kaki ni macam kayu jadi. Bangun-bangun tu berasa, tu dia tak berasa kaki. Pasal apa? Duduk lama. Kita ingat, bila kita duduk lama, mengaji, buat ibadah, letih, penat, kebas kaki, kepala lutut, gemboy terus kepala lutut. Nampak? Peluh, kelak dan sebagainya. Ingat, letih tu hilang, penat tu hilang bila kita balik rumah lagi. Kita balik, tidur, esok pagi bangun, hilang dah penat malam ni tuan-tuan. Tapi ganjaran pahala dia kekal sampai bila-bila. Tuan-tuan, peganglah tu sungguh-sungguh. InsyaAllah, kita takkan berkira nak buat ibadah dengan Allah. Kita kalau kita penat pun, kita berasa penat kita Allah Ta'ala bayang. Bukan 300, bukan 350, tambah 50 macam brim. Ni lebih banyak pada bayaran daripada hak di dunia ni tuan-tuan ni. Allah Ta'ala bayang berlipat kali ganda. Jadi, bila kita fikir, letih penat aku dibayar berlipat kali ganda, kita akan rajin dan kita akan termotivate untuk melakukan ibadah dengan lebih rajin lagi tuan-tuan muslimin muslimat. Besoklah tuan-tuan ni kita duduk dalam kuliah sejam dua jam, nah, kita duduk di rumah tengok anugerah juara lagu, anugerah bintang popelak sampai 2.5 jam sampai 3 jam, tak berasa pun lama. Hindustan hari Sabtu dah sampai 2 petang, nampak? Oh, 3 jam. Tau-tau tengok, abang habis dah abang, tak nak puas tengok. Allah Rabbi. Sampai semayang zuhur pukul 5 semayang zuhur. Maksudnya apa? Tengok ke TV, tak berasa pun masa berlalu begitu pantas. Dalam bab dunia, kita berasa seronok buat. Dalam bab ibadah, iblis akan main bisik ke kita. Lama dah tu, lama tu, ham bangun pencabut buang lah. Balik duduk atas sofa tengok WWE, Brock Lesnar lawan Stone Cold pun seronok. Dah duduk dengar 3 orang ustaz tu. Dah lah ustaz tengah tu handsome. Tuan-tuan, saya paling geram ni pasal saya tengok belakang ni gambar aku seorang yang gambar kartun, gambar online dua-dua orang tu gambar betul. Ni sabotaj betul JK masjid ni. Dah lah gambar putih melepak. Ah, padahal dia pun nak kutuk tu nampak mampu mukhalafah tuan-tuan ni. Tuan-tuan, jadi kita anggaplah letih penat kita buat ibadah ni Allah Ta'ala bayang. Manusia tak boleh bayang macam mana Allah Ta'ala bayang tuan-tuan. Kerajaan Allah, kerajaan yang sangat kaya. Jadi mudah-mudahan untuk kita pergi ke pusingan yang terakhir, untuk ahli panel kita yang terakhir, kita nak tanya lah. Manusia akhir zaman ni, apa Fadhil Ustaz, sibuk sangat dengan benda-benda dunia, dengan benda-benda, dengan kerja, perniagaan, benda dunia lah sebut kata. Sibuk sampai kadang-kadang lupa nak cari bekalan untuk akhirat. Sedangkan bekalan tu lah yang kita nak perlukan untuk kehidupan kita di akhirat tu. Nak melalui perjalanan yang sangat panjang, ribuan tahun, fasa demi fasa kita nak lalu, kita perlukan kepada bekalan. Tak cukup bekalan tu terkandas kita di tengah jalan. Dan nak cari bekalan tu tak mana? Salah satu tempat yang paling utama di masjid rumah Allah ni. Tuan-tuan. Tapi kita tak ada kesedaran. Kita tahu masjid ni menyediakan ganjaran pahala yang begitu banyak. Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Rabbi, banyak sangatlah kalau ayat-ayat nak sebut tuan-tuan. Tapi kita tahu benda tu banyak manfaat, banyak benefit. Tapi kita tak ada kekuatan untuk buat. Kita tak ada kekuatan untuk singgah. Boleh lalu, lalu saja. Jadi dapat tengok sudah. Tuan-tuan ni, pagi sekali lalu, petang sekali lalu. Singgah, tidak sama sekali. Allahu Rabbi. Jadi kadang-kadang
Kita tersibuk sangat dengan dunia sampai kita terlupa bekalan akhirat kita, Ustaz. Kita orang kata apa? Kita dijajah lagi minda kita ni. Kita tak berasa masjid tu satu tempat yang sangat penting. Nabi sebut sampai kadang-kadang kalau kita sedar, tuan-tuan, sampai keadaan dalam keadaan merangkak pun kita akan berebut main masjid, nak duduk soh pertama dan sebagainya. Tapi dah kita tak berebut, tak gelut dalam bab akhirat, dalam bab dunia berebut. Tuan-tuan, 3 hari 300 setengah beratur pukul 8 pagi bagi pukul 7 pagi beratur dah. Hak duk tai kursi roda, wheelchair ada ke? Oi, bab dunia makan kedarah nombor satu, tuan-tuan. Duk tai wheelchair, tangan ni tak duk lagu tidak kita bakar tuan-tuan ni. Eh, jangan main bab duit ringgit, bab makan ni nombor satu depa. Sakit-sakit pun hilang sakit. Tapi dalam bab akhirat, bab nak main imarah masjid dan sebagainya, dia berasa berat, dia berasa lambat, dia berasa malas. Mayang kamu kusala, bangunlah keadaan malas. Mayang Allah, assalamualaikum, tu dia halal balainya, tuan-tuan. Padahal itulah ibadah nak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu taala. Lagu mana kita jaga, tuan-tuan? Bab dunia kita sentiasa jaga, cakna, upgrade, renovate, tuan-tuan, improve, tuan-tuan, eh, bab dunia, bab niaga, bab rumah tangga, bab akhirat, bab bekalan kita nak bawa balik ke akhirat sana, tuan-tuan. Kita take for granted, kita ambil ringan dan sebagainya. Rugilah sangat-sangat kita ni. Jadi, macam mana kita duduk di akhir zaman ni, Ustaz? Kiri kanan kita, environment kita penuh dengan kemodenan dan kecanggihan. Canggih belakang macam-macam benda, sophisticated kalau bahasa moden. Macam mana kita nak mengambil kemodenan itu dalam masa yang sama kita tak lupa pada bekalan akhirat kita, Ustaz? Ha? Tengok masjid, rasa nak singgah, rasa nak imarah dan sebagainya. Hak dunia dapat juga, hak akhirat tu kita jangan tinggal, Ustaz. Ya, Al-Fadhil, sila, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita memahami fenomena yang disebut oleh Tuan Moderator tadi ini satu perkara yang memang kita tidak boleh nafikan. Memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut ada satu penyakit yang akan dihinggapi oleh umat akhir zaman ini. Penyakit itu nama Al-Wahan. Bila sahabat tanya apa maksud Al-Wahan itu? Al-Wahan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan tak mau mati. Cinta dunia dan tak mau mati. Cuba kita tanya kita dalam-dalam. Dalam-dalam kita tanya kat kita sendiri, tuan-tuan. Balik sekali lagi lah. So, tanya Allah ni lagi bunyi sumpah macam Ustaz dah sebut tadi. Tanya balik sekali sebelum lena. Dah ambil wuduk semua dah. Bersiap nak tidur. Duduk dah atas katil kita. Tak ada kepala atas pantai. Selesai baca doa, cuba kita fikir. Kalau aku mati malam ni, kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni, kalau malaikat yang namanya Israel itu datang menziarahi kita pada malam ini dan bawa balik terus roh kita untuk bersama dengan Allah pada malam ni juga, adakah kita betul-betul bersedia ataupun kita sudi hakikatnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni? Pakcik-pakcik, makcik-makcik yang ada, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada, yang muda, yang tua, adik-adik, abang-abang, cuba kita fikir. Bahkan kadang-kadang yang terbit daripada pemikiran kita, yang Allah bagi kat kita akal ni, yang kita cukup cerdik, cukup cerdik. Cuba kita tengok anak-anak kita lah ni, bahkan mereka lebih cerdik pada kita. Cerdik, cerdik, tak cerdik lagu mana, tuan-tuan? Umur 6 tahun convocation lah. Convocation dah, you rendah convocation. Dajah 6 convocation pula sekali lagi, 2 kali convocation lah. Nak ambil SPM, sebelum ambil SPM buat dah convocation. Tuan tengok sekolah menengah Sains Mat Jiwa, dia bawa budak-budak tingkatan 5 dia pi dah ke hotel buat convocation. Bila? Sebelum ambil SPM convocation lah. Anak-anak kita cerdik lebih pada kita, tapi kecerdikan kita ini, kepandaian kita pada hari ini, kan, anak-anak cerdik, takkan pok tak cerdik kot, kan, faham dia lagu tu lah, kan, mana nak tumpahnya apa, nak tumpahnya kuah, kalau tak pi ke nasi, lagu tu lah kita habang, takkan anak cerdik, ayah bodoh piang,
Ayah pun cerdik lah. Tu baruan boleh lahirkan anak-anak yang cerdik. Tapi kecerdikan kita ini, hampir 100% pemikiran kita yang cerdik itu, kita tidak fikirkan untuk kehidupan kita setelah daripada kita mati. Malang. Yang kita fikir apa? Esok bangun pagi, apa benda aku nak makan? Esok bangun pagi, apa benda lagi aku nak cekau? Esok bangun pagi, apa benda lagi aku nak telang? Itu pemikiran kita yang menjadikan kita ini manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya kehidupan kita ini sangat-sangat sementara. Singkat aja, tak panjang pun. Doai ustaz, umur saya 70 tahun dah. Saya rasa hidup saya panjang. 70 tahun itu nak berbanding dengan kehidupan kita dalam syurga nanti, insya-Allah kalau Allah berikan rezeki itu kepada kita, nikmat itu kepada kita, ia kekal tuan-tuan. Khalidina fiha abada. Kekal tuan-tuan. Tadi saya pergi jumpa doktor homeopati di Kubuk Panjang. Kebetulan hari ini nak pergi memenuhi undangan daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari. Anak dia menikah hari ini, kita pun pergilah atas dasar anak murid ni kena pergi juga. Tok Guru panggil makan kenduri ni, pergi juga. Singgah di Kubuk Panjang. Ni sakit lutut tuan-tuan, sakit lutut. Doktor tu kata, entah kena main lagi sebih kat anak. Oh, tu dia. Dan dia ada bagi petua yang cukup baik tuan-tuan. Isteri dia tiga, dia kata tiap-tiap malam, rumah mana pun anak duduk, dia kata isteri anak akan buat ramuan ini untuk anak. Oh, sekejap kita cerita belakang. Kita fikir kehidupan kita ini hanya tumpu kepada dunia itu, persen dia lebih daripada kita fikir tentang bagaimana kita nak hidup setelah daripada kita mati. Ini satu perkara yang sangat-sangat menduka citakan dan sangat-sangat malang bagi kita tuan-tuan dan dirahmati Allah. Al-wahan, cinta dunia. Tuan-tuan tengok baru ni pasaraya perabot milik Sweden yang bertapak di Malaysia buka cawangan baru di Ceras. Pasaraya IKEA. Tuan-tuan tahu berapa ramai yang piduk tunggu di pintu tu sebelum dari pintu tu buka. Daripada tengah malam lagi piduk beratok datang tu. Pernah kita jumpa ada orang main tidur di depan pintu masjid ni. Awak abang main tidur ni, dah nak berebut soh pertama. Ada? Pernah dah makcik-makcik gerak abang-abang kita, abang lekas-lekas bangun lekas. No, orang nak azan dah, pergi dapatkan soh pertama. Abang dapat pahala soh pertama, cik duduk di rumah pun dapat pahala. Pernah kita gerak itu? Ada mereka buat cerita hari itu, betul ke tak betul, tak usah faham. No. Tapi boleh idea tu boleh guna. Ha. Isteri-isteri yang didapati suami-suami yang tidak hadir ke masjid, pihak masjid boleh cadangkan isteri kedua kepada suami itu. Apa hukumnya ini? Masih ada isteri yang berada di kampung semua lagi berdiri. Menikah keluar lagi, cari nak patuh ini boleh semua gerak suami itu berdiri. Setuju macam ini? Sekalian, jangan marah, marah kena jual. Suami tidak mampu, tidak mampu. Suami, kalau dah suruh menikah seorang lagi takkan mampu lagi ustaz. Dia celek itulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok macam mana Nabi sebut kepada kita. Nabi kaitkan dengan orang yang mengimarahkan masjid ini, Nabi kaitkan dengan iman. Asas keimanan itu Nabi kaitkan dengan orang yang mengimarah masjid. Dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa? Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Hadis riwayat Ibn Majah. Bila kamu melihat seseorang lelaki itu yang sering berulang-alik daripada rumah pergi masjid, tiap-tiap hari subuh keluar, zuhur keluar, asar keluar, maghrib keluar, isyak keluar, Nabi kata apa? Kamu kena bersaksikan bahawa dia ini adalah orang yang beriman. Main masjid, Nabi kata ni dia, ni lah orang yang beriman. Allah sebut pula dalam satu ayat yang lain, Allah sebut dengan jelas kepada kita, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Adapun orang yang menghidupkan, mengimarahkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Nah ni,
kesan dia cukup besar kepada orang yang menghidupkan masjid. Jadi kalau kita punya pemikiran, kita hari-hari duduk fikir, kan? Buka pula Maidin baru, di mana? Di Bukit Mentajam kan? Ha. Pekalan baru, jual buah apple sebiji sekupang. Beratuk tu tuan-tuan, cukup panjang nak makan buah apple kan? Ni kita duduk tunggu kan nak buka satu lagi. Dekat dengan kita ya Ustaz, Taman Batik. Ha, sehingga tadi ni, Maidin. Kenapa berbelanja lebih? Ha, dia tanya kita. Kan? Berilah, belilah barang runcit dengan harga borong di Maidin. Batuk panjang. Untuk mendapatkan habuan, habuan apa tuan-tuan? Habuan kehidupan kita di dunia. Kita nak tinggal isteri kita. Keluar pergi ke mana-mana. Katalah kita ada program 2-3 hari. Tinggal. Peti air penuh. Kerana kepentingan dalam kehidupan kita ini, kita tidak melihat kepada bagaimana kita nak hidup dengan lebih selamat setelah daripada kita mati. Tetapi kita duk baca hidup kita yang singkat ni. Hidup yang kita yakin dah, kita confirm akan mati. Cuma tak tahu bila dia. Masih tak tahu bila tu hakikatnya atau sepatutnya kita kena buat benda-benda yang boleh menyelamatkan kita. Tapi kita tak buat lagu tu tuan-tuan. Lepas tu kita tengok anak-anak kita pada hari ini pun, dengan kita duk begitu memberi tekanan kepada anak-anak kita dengan apa nama exam oriented sekarang yang ada, menjadikan sifat at-tanafus berlumba-lumba dalam kalangan anak-anak kita itu menjadikan perkara itu tidak lagi sihat. Tak sihat. Jadi ini kita kena fikirkan tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi masjidlah insya-Allah. Masjid, tidak ada tempat lain. Ustaz Fawah dah sebut dah tadi. Tidak ada tempat yang paling mahal, tidak ada tempat yang paling mulia, tidak ada tempat yang paling berharga melainkan masjid. Kita pilih mana tempat pun. Mari masjid, walaupun mungkin kita kena keluarkan belanja. Of course lah kena keluar belanja. Naik kereta, naik motor, buh minyak, mari pula masjid, tabung pula lintas depan kita. Takkan tengok saja. Bubuh juga. Kerana itu habuan kita untuk akhirat, tuan-tuan. Kita kena faham. Orang yang dah mati, kita nanti bila dah mati, minta balik mai ke dunia ni, bukan minta balik mai semayang tak, minta balik untuk mari, nak bayar sedekah. Fa'as-saddaqah. Wa'akum minas salihin. Kalau tabung duk lintas depan kita, duk rejit mata je kat tabung tu. Balik pergi sana, malaikat rejit mata kat kita, baru kita tahu. Tak ada apa. Bekalan yang kita bawa, dari sudut wakafnya, dari sudut jariahnya. Ni Ustaz Fawaz tunjuk di buku ni. Di belakang tu ada nak apa 3 juta. Ha, tuan-tuan kena bantu. Daripada 3 juta tu tuan-tuan, tak cukup 3 juta kalau tanpa RM1 daripada tuan-tuan. Tanpa RM10 daripada tuan-tuan. Kita kena lihat peluang-peluang ni, peluang untuk kita membina kekayaan kita di mana? Di akhirat. Melalui apa? Melalui masjid. Sebab tu tuan-tuan jangan memilih. Ustaz Fawaz sebut tadi, ada surau-surau yang diminta oleh orang-orang bukan Islam, masyarakat bukan Islam untuk mereka imarahkan surau itu. Walaupun atas nama nak buh barang-barang dalam store, nak buh dia punya apa nama tong abu dia dan sebagainya. Hakikatnya tuan-tuan, kerana kita tidak mengimarahkan. Tuan-tuan, peruntukan ni besar ni. Peruntukan buat masjid ni besar. Dengan negara kita yang bersifat majmuk ini, peruntukan kepada rumah ibadah umat Islam ni besar. Tapi kalau rumah yang begitu luas, begitu cantik, begitu besar macam ni, tetapi penggunaan dia terlalu minimum, penggunaan dia terlalu sedikit, terlalu kecil, rugi tuan-tuan, sangat-sangat rugi. Sebab itu kita melihat, tidak sekadar kita membangunkan masjid dari sudut hissinya, dari sudut fizikalnya, tetapi maknawinya itu lebih penting. Maknawinya itu lebih penting kepada diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, kita balik pada malam ini, kita boleh ubah kita punya mindset kita. Kita ubah supaya kita lebih melihat kepada kehidupan kita di akhirat berbanding dengan daripada kehidupan kita di dunia. Allah sebut dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa batari fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah apa yang telah dijanjikan, yang telah didatangkan kepada kamu pada hari akhirat kelak. Tapi pada masa yang sama apa? Jangan lupa soal dunia kita. Allah kata jangan lupa. Maknanya apa? Hak dunia pun tu tak apa. Pasal kita tengah hidup di dunia. Silakan. Tapi akhirat kena lupa tak? Akhirat dok kita kena pegang sungguh-sungguh. Akhir zaman pula kata Nabi. Akhir zaman ini orang yang beramal dengan sunnah Nabi, beramal dengan agama ni, umpama dia gigit
Nabi suruh kita gigit dengan adu alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi gerham ni, jangan lepas sungguh. Tuan-tuan pastikan kita dah solat cantik dah, alhamdulillah, kita urus keluarga kita masya-Allah dengan pakaian-pakaian yang menutup aurat dengan baik. Jangan kita rugikan solat-solat kita itu dengan tindakan-tindakan kita yang lain daripada solat itu dengan tindakan-tindakan yang berbentuk negatif yang boleh memberi kesan kepada agama kita itu. Kesan yang baik alhamdulillah, kesan yang buruk itu kita minta simpan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah saya nak cerita 2-3 hadis yang berkaitan dengan keperluan untuk hadir solat pun dah ada dalam buku tu, tuan-tuan boleh baca. Mari solat isyak, mari solat subuh, dah ada belakang. Tuan-tuan kena ambil sekali lagi. Kena ambil sekali lagi. Jadi, saya rasa cukup tekat ni dulu apa yang boleh saya huraikan dalam persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Fawaz dan Ustaz Murtadha tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita bersama, tuan-tuan, untuk kita tampilkan haibahnya ummah ini. Sekarang ni masalah kita kehilangan haibah ini. Minggu lepas saya pergi ke pusat saudara baru, pusat dakwah Muhammadiyah dekat dengan Pokok Asam itu. Ustaz Naim panggil saya. Kita buat sedikit perbincangan meja bulat. Kerana tujuan asalnya nak beri sedikit pengalaman keguruan kepada guru-guru yang mengajar saudara-saudara baru kita yang akan menjadi pendakwah. Saya tanya juga 2-3 orang rakan-rakan kita yang dulunya asalnya bukan Islam dan masuk Islam. Saya tanya, apa cabaran yang kamu dapat? Dia kata, bila cabaran, dia kata paling kuat daripada keluarga sendirilah. Pasal apa? Dia kata bila dia balik ke rumah, dia perempuan, dia balik ke rumah, mak dia suruh dia buka tudung. Dia kata tak boleh buka mak, tudung ni dia kena pakai sebab rambut ni aurat dan sebagainya, cerita semua. Mak dia kata apa? Tu jiran-jiran kita orang Melayu semua ramai pun tak pakai tudung. Dah nampak tak? Dia kata, saya ustaz, saya tak tahu nak jawab, dia kata. Tapi hakikatnya macam yang disebut oleh Christian Baker tadi, dia kata apa? Kalau seluruh umat manusia ni engkar pada Tuhannya, tapi Islam tu tetap indah. Nah, itu tidak difahamilah oleh mereka yang bukan Islam. Maka kita yang kena bertugas bagi pihak agama kita ini. Ini agama kita, kita kena bertugas sungguh-sungguh. Kita jangan duduk lena lagi. Kena bangkit sungguh, kena gerakkan sungguh. Berapa ramai dalam kalangan kita yang ada pemikiran untuk membantu gerakan Islam, membantu jemaah Islam untuk kita bangkit, tonjolkan kehebatan umat Islam ini. Berapa ramai dalam kalangan kita yang ada hanya menunggu, tak ada siapa panggil kita pergi buat kerja pun, semua tunggu saja. Jadi bukan masa menunggu lagi, tuan-tuan. Sekarang masa untuk kita menyatakan kesanggupan kita. Mari kita bangkit. Mari kita wakafkan diri kita kepada agama kita ini, insya-Allah. Masa kita, tenaga kita, wang ranggit kita, insya-Allah. Allah akan beli segala apa yang kita wakafkan ini dengan ganjaran syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut kepada kita, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau dah aku tunjukkan kepada kamu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Allah suruh kita beriman kepada Allah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tekad ni Ustaz Murtadha. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat. Saya tertarik sikit daripada apa yang Ustaz Amin Nasrul beritahu Ustaz ni, bagaimana cooperation, kerjasama suami isteri dalam nak tarik ataupun nak menggerakkan pasangan masing-masing untuk mengimarahkan masjid. Bagi pihak suami tak ada ketegahan apa, setiap bulan, tiap-tiap hari free untuk datang ke masjid, tidak ada halangan. Tapi yang jadi masalah bagi orang perempuan. Orang perempuan sebulan sekali dia ada waktu-waktu yang dilarang. Tuan-tuan muslimat. Tapi walaupun depa je dapat cuti dan sebagainya, depa lah orang antara kaum yang sangat rajin mendatangi kuliah-kuliah ilmu. Dalil kata orang mu sajalah puji orang perempuan ki, masa lalu duk kena dah. Nampak? Dalil kata orang perempuan ni rajin mengaji, depa boleh bertubuh kuliah muslimat. Kita muslimin ada kuliah muslimin. Apa tu suruh buat warak, muhum dosa. Ada kuliah muslimin.
Tak pernah ke lah, takkan duk ngajar ustaz ada kuliah muslimin. Ada, tak ada. Rajin orang perempuan mengaji, tapi mereka pun mulut kuat juga. Ngaji-ngaji juga, mulut kuat beletak juga. Tapi tak apalah, satu inisiatif. Nampak? Orang perempuan, walaupun ada hari-hari tak boleh nak main masjid, tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak semayang, jangan risau. Nakkan pahala macam mana orang semayang juga waktu kita uzur. Satu cara, suami kita main masjid, kita pastikan pakaian yang suami kita pakai nak main semayang, nak main buat ibadah, nak main mengaji, kita pastikan kita basuh sendiri dengan tangan supaya terjaga kesucian, kebersihan dia. Baju lain basuh dengan mesin pun tak apa, tapi baju abang, jubah abang, spender abang, kemplekat abang, kepiah abang, hak abang pakai nak pergi masjid, biar cek basuh dengan tangan sendiri. Masa cek nak pastikan ini semua pakaian bersih suci. Bila abang pakai pergi buat ibadah, cek duduk di rumah lentang tengok, hello Mr. Perfect, cek dapat juga pahala. Abang penat rokok sujud, cek duduk terlentang, boleh pahala. Ni kata orang perempuan untung. Sebab tu ramai orang lelaki-lelaki nak jadi orang perempuan, orang panggil pondan. Eh betul ni orang perempuan, mereka bukan gaduh buat kerja berat macam kita. Kita kena keluar berjihad perang, kita kena keluar mayang jumaat, kita kena keluar apa urus orang mati, tanam jenazah, apa iring jenazah, bandi jenazah dan sebagainya. Tu semua pahala yang sangat besar bagi orang lelaki-lelaki. Orang perempuan tak gaduh buat benda tu. Benda ni jadi zaman Nabi, seorang ketua muslimat, dia bukan ketua puteri, dia ketua muslimat. Dia main tanya kat Nabi, ya Rasulullah, aku cemburu lah tengok suami aku, dia boleh keluar buat pahala besar-besar, boleh perang dalam Allah, boleh mayang jumaat gitu gini. Kami orang perempuan ya Rasulullah, nak juga pahala besar-besar, lagu mana orang lelaki boleh buat? Takkan kami nak duduk di rumah tengok nona, tengok melodi ya? Kami nak pahala besar lagu tu. Dia cemburu dekat suami dia kerana suami dia boleh buat pahalanya. Jadi Nabi pun sebut orang perempuan jaga empat benda. Jaga empat benda ni lebih, dapat lebih pada orang lelaki-lelaki. Yang pertama jaga semayang, yang kedua jaga puasa, yang ketiga jaga kehormatan sebagai seorang isteri, yang keempat taat pada suami. Buat empat benda ni, Nabi kata adkhulul jannah fi ayyubaba au kama qala, masuk dalam syurga ikut mana-mana pintu yang kamu nak masuk. Allah Rabbi. Nampak? Jadi orang perempuan jangan risau. Waktu-waktu tak boleh buat ibadah, pastikan kita khidmat untuk suami kita. Depa buat ibadah, kita pastikan pakaian depa elok, kita sediakan makanan untuk depa makan jadi tenaga. Depa buat, kita boleh pahala. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak forum pada malam ini memberi manfaat pada kita. Jadi saya dipahamkan oleh AJK Masjid, ada soalan kan daripada jemaah-jemaah yang ada kemusykilan dan sebagainya. Tumpang duk ada dua orang ustaz di sebelah kiri dan kanan saya ni, kita ambil lah manfaat, ada masalah dan sebagainya kita boleh bertanya lebih kurang 2 minit insyaAllah. Ada tak? Siapa tanya soalan dapat 100 boleh? Bukan 100 Malaysia lah, 100 rupiah. Ah, tu dia ada segok baju kuning tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yusuf bin Sulaiman dari Taman Bina Tunggal. Soalan saya berbunyi, keikhlasan melaksanakan tanggungjawab sebagai pegawai AJK Masjid dalam melaksanakan amanah Allah perlulah diutamakan tanpa mengharapkan ganjaran setimpal dengan kerja yang dilakukan. Mutakhir ini, pegawai dan AJK masjid menjadi isu utama hentaman ahli masyarakat sekiranya masjid yang tersegam indah ini gagal memainkan peranan masing-masing. Mohon penjelasan dan pencerahan dari ahli panel sekian. Terima kasih. Oh, berkenaan dengan ahli jawatan kuasa dan pegawai yang menguruskan masjid, Imam, Bilal, Siak, Setiausaha, Mendahari. Jadi, mereka bertanggungjawab untuk menguruskan masjid dalam khariah masing-masing. Tapi bila jadi masalah, mereka juga yang dihantar. Ha, jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah lagu ni? Pandangan serong anak-anak khariah kepada pegawai dan AJK masjid. Itulah soalan yang saya faham lebih kurang pun. Jadi, siapa yang nak menjawab? Ustaz Ahmed? Ha, Ustaz Ahmed Nasrul dulu, pasal Ustaz paling tua. Ustaz paling tua pasal Ustaz pun dekat-dekat nak mati pada kami semua. Jadi, Ustaz jawab pula betul-betul. Jangan marah awak. Lega. Boleh mati awal ni lega tuan-tuan. Kita tak banyak tanggung. Bila saya mati awal dulu, Ustaz Murtada akan jadi imam, Ustaz Fawah akan jadi makmum kepada solat jenazah saya, alhamdulillah. InsyaAllah. 2 minit dah. 2 minit dah. Baik, soalan panjang ni.
Baik. Saya melihat isu keikhlasan ini isu yang sangat subjektif lah. Kita tidak boleh melihat kepada apabila adanya imbuhan itu bermakna seseorang itu tidak ikhlas. Jadi kalau dengan adanya imbuhan itu bermakna tidak ikhlas, maknanya orang yang kerja dan dapat gaji itu memang kerja tak pernah ikhlas lah sebab ada imbuhan. Cuma mungkin nak kata nak bukan dalam bentuk nasihat lah, mungkin dari sudut perkongsian. Menguruskan masjid ini hakikatnya, tuan-tuan, menguruskan masjid, menguruskan rumah Allah ini hakikatnya cabaran dan dugaan dia cukup besar. Cabaran dan dugaan dia cukup besar. Iblis, syaitan takkan tengok masjid kita duduk senang. Ahli masyarakat suka kepada JK masjid, syaitan tak boleh duduk senang, tuan-tuan. Ahli masyarakat sayang dekat pegawai masjid, iblis tidak tak lena, tuan-tuan. Dia akan cari ruang macam mana nak rosakkan hubungan yang baik di antara pengurus masjid dengan orang yang diuruskan di masjid ini. Jadi saya melihat isu hantaman sebagai contoh. Kalau lawan ini senang-senang dia, tuan-tuan, boh dalam WhatsApp, boh dalam Telegram, tembak sikit kita cucuk kawan kita. Weh, hang tembak sikit ni, isu ni baiknya ni. Nanti pok tu taruh geng-geng surau, geng-geng masjid, cukup aimnya. Kan? Awal-awal lagi kita ketika kita membangkitkan isu tu pun hakikatnya kita pun tak ikhlas pun untuk membetulkan keadaan masyarakat, keadaan pegawai masjid tu. Jadi di situ kita kena tengok. Kalau kita niat kita untuk membetulkan itu, kita kena kembali balik kepada apa? Kalau kita bercakap soal keikhlasan, ikhlas ini niatnya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai anggota masyarakat juga, macam saya sebut tadi, bukan hanya AJK dan pegawai masjid, kita juga seharusnya berperanan. Maka kita tak boleh menuding jari kepada apa yang berlaku di dalam masjid itu hanya kepada pegawai masjid semata-mata, tetapi kita kena memainkan peranan juga dengan cara yang terbaik. Menegur orang tu imam, menegur pegawai masjid, kita kena ada cara lah. Kena ada cara. Dan bila ditegur dengan cara yang baik, janganlah pula pegawai masjid melenting. Sebagai satu contoh, tuan-tuan, ada satu masjid. Bila pihak masjid ini ada AJK-AJK yang diberi ruang untuk naik jadi imam, naik jadi imam sembahyang rawatib, tiba-tiba salah seorang daripada kalangan AJK yang duk naik itu bacaan dia kurang baik, apatah lagi pada suratul Fatihah, rosak solat kalau Fatihah dia tak lepas, apatah lagi kalau dia tidak ada usaha pula untuk pergi belajar. Maka adalah inisiatif daripada kalangan anak-anak qariah, tulis satu surat pi letak atas meja tu imam. Surat pula guna bahasa yang cukup cantik, tuan-tuan. Minta maaf dulu dengan cara perendah diri. Last kali dia sebut, kata tuan imam, mintalah jasa tuan imam supaya membetulkan keadaan ini dengan tidak lagi membenarkan si pulan-pulan ini naik menjadi imam kecuali setelah dia bertalaki dan sebagainya, perbetulkan bacaan dia. Tiba-tiba tu imam nak melenting. Tu imam kata, ni siapa yang duk buat surat-surat layang lagu ni, mai di depan. Mai beradab dengan kita, kita pun nak tengok juga, nak test tengok Quran dia lagu mana, kita pun nak belajar juga dengan dia kalau dia pandai. Ini tuan-tuan, hakikatnya sebagai pegawai masjid pun kita kena banyak bersabar. Kita jangan melenting. Orang tegur dengan baik, kita layan dengan baik. Orang tegur dengan tak baik pun kita kena balas juga dengan cara yang baik. Kerana apa? Kerana kita dah pegang tanggungjawab ni. Kau tidak usah pegang. Kita dah ambil tanggungjawab ni. Walaupun hakikatnya tuan-tuan, cuba tanya, mana dia? Ah, tu Cikgu Virus. Cuba tanya AJK Masjid, siapa yang isi borang, mai saya nak jadi AJK Masjid? Tak ada siapa. Melainkan semuanya kena tolak naik, semua kena tolak naik. Tapi kalau dia pun tak ambil tugas ini tuan-tuan, tak ambil tanggungjawab ini, satu karyah ni berdosa tuan-tuan, pasal tak ada orang yang mau buat kerja di masjid. Kesanggupan mereka malam-malam, lepas mayang isyak, kita dah balik tengok wrestling dah, balik tengok Tuan Anas Mikael dah. Mereka duduk di masjid lagi, duduk mesyuarat lagi. Ha, jadi ini antara perkara-perkara yang perlu kita juga sebagai ahli jemaah kena fikirkan. Okey, ada masalah pada AJK kita, pada pegawai kita, cantiknya pergi jumpa elok-elok, jumpa dengan seusaha, jumpa dengan bendahari, jumpa dengan pegawai, minta tolong bawa isu ini supaya ia tidak berlarutan dengan lebih panjang. Wallahualam, mudah-mudahan menjawab persoalan itu. Terima kasih.
Sama. Ada lagi ya soalan? Ha. Soalan terakhir. Hai ha, wakil muslimat. Ha, itu dia. Tak buka tu ha. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Puan Nurmala Baharum. Ingin mengajukan satu soalan kepada ahli panel pada malam ni. Soalannya berbunyi, rumah unggul hasil kesepakatan masyarakat setempat menjadi tunjang utama mewujudkan perasaan mahabbah di kalangan ahli masyarakat. Bagaimanakah cara untuk merealisasikan bagi melaksanakan hasrat tersebut dengan usaha tarbiyah dari pihak masjid? Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Boleh Ustaz? Ha, panjang soalan tu. Ha, boleh kot 2 minit. Baik, terima kasih di atas soalan. Soalan panjang tu, jawapan pendek aja insya-Allah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, kita jawab dalam bahasa yang mudah senang untuk kita senang faham. Untuk menjadikan satu masyarakat yang baik ini, masjid dia memainkan satu peranan yang cukup penting. Dan nak hidupkan masjid ni, semua pihak kena main peranan. Ayah-ayah yang ada di sini kena terlibatkan diri dengan masjid. Ibu-ibu yang ada di belakang kena jadikan masjid ni sebagai satu tempat yang sangkut dalam hati kita. Kena jadikan masjid ini sebagai tempat utama dalam hidup kita. Bila semua masyarakat di Pinang Tunggai ini, kita ambil contoh Pinang Tunggai lah. Kalau semua orang Pinang Tunggai ini menganggap masjid ini sebagai satu tempat yang patut dia jaga, selain daripada rumah dia sendiri, kita akan tengok masyarakat Pinang Tunggai itu akan jadi macam ni. Kalau semua pakat anggap masjid rumah dia nombor satu, rumah dia ada sekarang, rumah nombor dua. Kalau semua anggap macam tu, kita akan tengok masjid Pinang Tunggai akan jadi macam ni. Habak aja buat apa pun, semua pakat turun. Habak semayang berjemaah, semua pakat mari. Habak gotong royong, semua pakat mai. Sebab semua menganggap masjid adalah hak bersama. Sebab itu kita minta kalau boleh ibu sekalian, perasaan menjadikan masjid sebagai hak kita bersama ni, kita minta kalau boleh mulai pada malam ni, pakat-pakat simpan dalam hati benda macam ni. Pakat-pakat mula rasa, masjid ni rumah Allah, aku ada hak untuk jaga. Masjid ni Tuhan bagi pada orang Pinang Tunggai. Aku sebagai orang Pinang Tunggai kena jaga. Kalau masing-masing rasa macam tu, insya-Allah masjid Pinang Tunggai akan jadi satu tempat yang terbaik. Mana-mana masjid pun akan jadi seumpama tu juga kalau anak qariah dia faham tentang kepentingan masjid tu. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut, sama-sama ambil manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan muslimat, jadi saya rasa cukup sekarang tu dulu tuan-tuan muslimat. Kalau ada soalan lagi nanti-nanti pula lah Ustaz Fawaz Majan pun ada kuliah bulanan di sini, tuan-tuan boleh tanya pada dia selanjutnya selepas ni. Jadi tengok masa pun dah time lah, pukul 11.45 tuan-tuan ni. Nasi ni lapar tak tahu nak abang tuan-tuan ni. Saya hari ni makan tengah hari pukul 6.30 hari dalam kereta makan. Hari ni dia bila hujung-hujung kerja ni tuan-tuan ni, hujung-hujung nak berhenti ni di kita pergi ronda kubelah kota Kuala Muda di masjid-masjid sana. Lebih kurang 10 buah masjid. Ada urusan sikit, tak ada nak makan, lupa. Tengok ada pasal malam kota Kuala Muda, berhenti beli ayam goreng semua, makan lah kereta. Berminyak habis tangan. Itu yang lapar balik ni. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekarang dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini dapat beri manfaat pada kita bersama. Mudah-mudahan juga tuan-tuan, silaturahim yang terjalin pada malam ini, tuan-tuan boleh main ramai, tuan-tuan berasa senang nak main masjid. Tidak habis takat malam ni saja. Bila ada program-program yang dianjurkan oleh masjid, tak kira lah apa saja program, kita cubalah sedaya upaya untuk libatkan diri kita. Biar hati kita ni ada rasa jatuh cinta, rasa melekat, rasa jatuh hati, rasa tak senang kalau tak main masjid. Maka mudah-mudahan inilah golongan yang mendapat naungan daripada Allah di hari akhirat kelak, naungan arasy tu. Waktu orang lain tengah sibuk sedang kalut apa kelang kabut dan sebagainya, wahara lari pimai-pimai nak cari orang yang pernah buat salah, ada golongan yang duduk relax, Allah Taala lindung depa, payung depa tuan-tuan ni. Jadi salah satu golongan tu orang yang hati dia jatuh cinta pada masjid. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semat berterusanlah, istiqamahlah tuan-tuan ni,
Rasa kita nak main imarah masjid, rasa kita nak main mengaji, rasa kita nak main berjemaah, tak kira lelaki dan perempuan, bawalah anak-anak, biar mereka ni ada ada kebiasaan duduk dalam jemaah yang ramai, biasa duduk di masjid dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu pula pada kuliah-kuliah yang akan datang jika ada masa dan umur yang panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu tuan-tuan pada malam ini. Kalau tak silap saya ada jamuan jamuan pada malam ni, tapi bukan untuk tuan-tuan lah, untuk kami sajalah. Untuk tuan-tuan, jamuan hari Ahad ni no? Hari keluarga. Hak tak ada keluarga pun mainlah, buat macam ada keluarga juga di masjid Pinang Tunggal ni, buat hari Ahad. Hampa tak main, menjaga hampa. Mai. Ada depa buat kuis 9 pagi. Elok sangatlah tu. InsyaAllah mudah-mudahan hari tu bukan tak hari keluarga, ada jamuan makan kali. Jadi tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan kita bertemu pula. Ampun dan maaf daripada saya dan bagi pihak kedua-dua ahli panel jika ada salah silap, terkasar bahasa, terkata kat siapa-siapa. Bukan niat kami nak kata kat siapa-siapa, nak bagi kesedaran utamanya pada diri kami, pada tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang lebih bertakwa, yang lebih beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.